오늘을 사는 것뿐. 내가 할 수 있는 건 하나. 나는 너 보고 싶었어. 나 보고 싶었네. Selamat datang di Daily Scan. Kali ini kita akan membahas film yang pernah menggemparkan seluruh jagat perdrakoran. Drama ini berjudul Now We Are Breaking Up. Film ini menceritakan kisah cinta yang cukup rumit. Namun, film ini memberikan kesan dan pesan yang sangat dalam, yang mengajarkan kita untuk selalu mempertahankan apa yang harus kita pertahankan. Film ini menceritakan seorang fotografer penyendiri, dingin dan juga introvert, yang bertemu dengan seorang perempuan yang sama dinginnya juga. Mereka saling mencintai satu sama lain. Namun sayang, mereka tak mampu untuk mengungkapkan rasa cintanya. Akan tetapi, ketika mereka berhasil mengungkapkan rasa cintanya, begitu banyak sekali masalah dan rintangan yang harus dilalui oleh mereka berdua. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja mari kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Han Yong-eun. Yong-eun adalah seorang desainer yang cerdas dari keluarga yang biasa. Namun, karena kecerdasan dan kegigihannya, ia sukses menjadi desainer ternama dan menjadi ketua dari sebuah tim di perusahaan yang bernama Duan milik keluarga Huang Ji-seok. Scene lalu memperlihatkan pembukaan event Busan of Fashion Week yang diadakan di kota Busan. Diceritakan, di event tersebut, kedatangan brand ternama dari Perancis yang dipimpin oleh seorang CEO kaya raya yang bernama Oliver. Dan diceritakan juga, semua para desainer Korea berbondong-bondong ingin bertemu dengan Oliver. Diceritakan, Han Yong-eun adalah seorang wanita yang dingin dan hidup bebas. Bahkan setelah acara pesta, ia menghabiskan malam di sebuah hotel dengan seorang lelaki yang bahkan namanya saja tidak Yong-eun ketahui. Ketika selesai melakukan mantap-mantap tersebut dan hendak akan pulang, pria itu menanyakan nama Yong-eun. Namun Yong-eun malah berkata jika nama tidak perlu, karena Yong-eun menganggap jika mereka tidak akan bertemu lagi. Scene lalu memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Seok Do-hun yang baru sampai di Korea. Ketika itu, ia merasa heran karena hari itu di bandara dipenuhi oleh para model dan brand ternama seperti Dior, Hermes, Gucci, dan Chanel Daily Scan. Do-hun lalu menelpon rekannya untuk menanyakan kabar terbaru di Korea. Rekannya lalu memberitahu Do-hun tentang fotografer jenius yang dijuluki Mr. J. Dari halaman website, Mr. J diperebutkan oleh banyak brand terkenal seperti Dior, Hermes, Gucci, dan masing-masing perusahaan menawari Mr. J untuk menjadi fotografer dari perusahaan tersebut. Namun, semuanya ditolak oleh Mr. J. Mendengar kabar itu, Do-hun malah tersenyum sendiri, seolah-olah ia tidak tahu tentang Mr. J. Padahal yang sebenarnya, Do-hun adalah sahabat dari Mr. J, sekaligus orang kepercayaan dari ibu dari Mr. J. Scene lalu menampilkan seorang pria yang bernama Jae-guk. Dan ternyata sosok Mr. J adalah Jae-guk. Saat itu Jae-guk mendapatkan pesan dari Oliver yang memberitahunya jika Oliver kini sedang berada di Busan dan ingin bertemu dengan Jae-guk untuk menjalin kerjasama dengannya. Namun saat itu Jae-guk mengabaikan pesan dari Oliver tersebut dan terlihat seperti enggan menjalin kerjasama dengan Oliver. Di sisi lain, Oliver sendiri menanggapi tolakan dari Jae-guk tersebut. Namun, Oliver sangat kekeh ingin bekerja sama dengan Jae-guk dan menyuruh bawahannya untuk terus melobi Jae-guk agar mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Yong-eun yang menjadi perwakilan dari perusahaannya ingin menemui Oliver. Namun, Yong-eun harus bersabar menunggu lama karena ternyata tak sembarang orang bisa bertemu dengan Oliver. Bahkan saat itu, Yong-eun harus menunggu sampai 5 jam. Karena Oliver akan bertemu terlebih dahulu dengan perusahaan ternama lainnya. Dari perusahaan yang bertemu dengan Oliver, ada satu perusahaan yang menjadi saingan dari perusahaan Yong-eun. Perusahaan saingan Yong-eun tersebut bernama VS.
Karena gagal bertemu, lantas Jong-un pun menghubungi direkturnya yang bernama Direktur Huang untuk menjelaskan kondisi terkini. Namun saat itu, Direktur Huang tak peduli akan hal itu dan meminta kepada Jong-un agar mencari putrinya yang bernama Huang Ji-so. Karena Ji-so harus menemui seseorang dan menemui pertemuan yang sudah diatur oleh ayahnya esok hari. Dan diceritakan, pertemuan besok adalah pertemuan untuk menjodohkan Ji-so dengan kenalan ayahnya. Dari sini, kita bisa mengetahui jika Jong-un adalah orang kepercayaan dari direkturnya sendiri. Saat itu, tiba-tiba HP satunya lagi berbunyi. Dan ternyata telepon itu dari Ji-so yang memberitahu Jong-un kalau pacar Ji-so yang bernama Jimmy sedang berselingkuh. Lantas Jong-un pun langsung bergegas menemui Ji-so. Dan setelah bertemu, Jong-un langsung melabrak pacar Ji-so. Namun saat itu, di dalam kamar, Jong-un hanya menemukan selingkuhannya saja. Dan ketika itu, Jimmy keluar dari kamar mandi dalam keadaan rambut basah. Dan bisa dipastikan kalau Jimmy baru selesai adus dari hadas besar. Ketika itu, tiba-tiba Ji-so masuk ke dalam kamar dengan amarah yang tak terbendung lagi. Namun, Jong-un berusaha untuk menghentikan Ji-so yang marah tersebut. Entah seperti apa dari akhir masalah tersebut, terlihat Jong-un meninggalkan mereka. Saat sedang di lift, Jong-un yang dalam keadaan banyak masalah tidak sadar dan tidak mengenali seorang pria yang ada di sampingnya, yaitu Mr. Ji sendiri atau Jae-go. Namun saat itu, Jimmy menyusul Jong-un dan menjelaskan kalau wanita di kamarnya bukanlah siapa-siapa. Mr. Ji yang mendengar hal itu menganggap kalau Jong-un sedang ada masalah dengan pacarnya. 일단 한번 믿어보시라니까요. 뭐예요, 누나? 딱 이불만 같이 덮고 잤어요. 원나잇? 아무 일도 없었어요. 누나? Dan setelah itu, di kafe hotel, Jong-un dan Jimmy akhirnya meluruskan masalah yang terjadi di antara mereka. Dan ternyata, di kursi yang lainnya, ada Mr. Ji atau Jae-guk yang sedang menemui Do-hun. Saat hendak akan meninggalkan kafe, Jae-guk mendengarkan percakapan antara Jong-un dan Ji-so. Yang saat itu, Jong-un memberitahu Ji-so tentang acara pertemuan Ji-so besok hari. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan ibu dari Mr. J yang bernama Nyonya Min, yang saat itu memenangkan lomba memasak. Namun saat itu, ada seorang ibu-ibu yang tampak iri kepada ibu Mr. Ji. Dan ibu-ibu yang iri tersebut ternyata adalah ibu dari Jong-un. Saat itu, ibu Mr. Ji, yaitu Nyonya Min, mendapatkan telepon dari Do-hun yang mengabarkan kalau pertemuan antara Mr. Ji dengan Ji-so, anak Direktur Huang, akan berjalan lancar. Karena Do-hun sudah berhasil merencanakannya dengan sangat matang. Di sisi lain, Ji-so yang masih patah hati sedang mabuk parah dan tidak mau untuk menghadiri pertemuan besok. Ji-so lalu menyuruh Jong-un agar menggantikannya di acara besok hari. Hal itu membuat Jong-un sangat bingung, karena jika pertemuan besok gagal, maka Jong-un akan dipecat oleh Direktur Huang. Lantas karena tak ada pilihan lagi, Jong-un pun berencana akan menggantikan Ji-so di pertemuan besok hari. Dan singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Di lokasi pertemuan, Jae-guk sangat terkejut ketika melihat hiasan di piring yang bertuliskan Jae-guk dan Huang Ji-so. Di sini, Jae-guk merasa sedikit kesal kepada Do-hun karena baru menyadari kalau pertemuan ini ternyata pertemuan untuk perjodohan. Namun tak lama dari itu, Jong-un pun tiba di sana dengan wajah dinginnya dan membuat Jae-guk sangat terpesona dengan kecantikan Jong-un. Jae-guk merasa kaget karena wanita yang membuat dirinya selama ini penasaran akhirnya bisa bertemu dengan dirinya secara langsung. Dan saat kencan dimulai, tak seperti kencan pada umumnya, Jong-un malah sibuk menerima telepon dari temannya yang terus membahas soal pekerjaan. Jae-guk yang saat itu mendengarkan percakapan antara Jong-un dan temannya itu, kini sudah mengetahui jika wanita yang selama ini ia cari ternyata seorang desainer. Lantas Jae-guk pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang fotografer. Dan saat itu Jae-guk berkata kalau sebelumnya mereka pernah bertemu. Karena sebagai seorang fotografer dan seorang desainer tidak akan lepas dari yang namanya kerjasama. Di sini Jae-guk berkata seperti itu seolah-olah ia ingin mengingatkan Jong-un kalau mereka pernah bertemu saat mereka menghabiskan malam di ranjang berdua. Saat di malam event Busan of Fashion Week saat di awal film tadi. Akan
tetapi Yong Eun malah menjawab dan berkata kalau pertemuan tidak berkesan itu sangat tidaklah berarti baginya. Dan setelah berkata seperti itu, Yong Eun pun langsung berpamitan dan pergi dari sana. Setelah itu, di perjalanan, Jae Guk terus mengikuti Yong Eun yang berjalan sambil menelpon. Dari telepon itu, teman Yong Eun memberitahunya kalau berkas perusahaan yang harus Yong Eun berikan kepada Oliver tertukar dan menghilang. Hal itu membuat mereka terpaksa harus melakukan pemotretan ulang. Namun yang jadi masalah, fotografer yang biasa bekerja sama dengan mereka sedang cuti. Alhasil mereka sangat kebingungan karena harus mencari fotografer baru untuk melakukan pemotretan ulang. Yong Eun yang kebingungan lantas langsung mencari Jae Guk yang saat itu sudah berpisah dengannya. Sekian lama mencari, akhirnya Yong Eun pun berhasil menemukan Jae Guk si fotografer dan langsung memintanya untuk bersedia melakukan sesi pemotretan dengannya. Jae Guk pun bersedia untuk melakukan pemotretan tersebut. Namun akan tetapi, Jae Guk berkata kalau ia bersedia melakukan itu bukan karena ingin bekerja sama dengan perusahaan Yong Eun, akan tetapi karena kasihan saja kepada Yong Eun. Dan keesokan harinya, Yong Eun beserta pegawai lainnya langsung mempersiapkan keperluan untuk sesi pemotretan. Namun setelah jam menunjukkan jam 10, Jae Guk belum juga datang. Hal itu membuat Yong Eun merasa cemas. Padahal saat itu, Jae Guk sendiri sedang memotret wajah cantik Yong Eun secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya, aksi Jae Guk itu pun ketahuan oleh Yong Eun. Saat itu, Yong Eun yang belum mengetahui siapa Jae Guk yang sebenarnya meremehkan Jae Guk si Mr. Ji dengan berkata kalau Jae Guk harus menyelesaikan sesi pemotretan itu sebelum jam 12 siang. Dan sesi pemotretan pun dimulai. Skill dan kepiawaian Jae Guk dalam memotret ditunjukkan. Bahkan nama Mr. Ji, si fotografer terkenal, tidak dapat dipandang sebelah mata. Jae Guk sangat pintar dalam memilih pose model maupun gaya dia dalam menentukan angle pengambilan gambar. Again, staff들도 다 이사님 결제로. 지금. Rekan kerja Yong Eun yang saat itu melihat hal tersebut sangat memuji kehebatan Jae Guk. Akan tetapi Yong Eun sendiri tidak mau mengakui kehebatan Jae Guk. Namun di hati kecil Yong Eun ia mulai merasakan kekagumannya kepada Jae Guk. Ingatannya pun melayang ke momen saat Yong Eun dan Jae Guk mantap-mantap bersama. Dan saat sesi pemotretan selesai, Yong Eun terlihat sangat puas dengan hasil tersebut dan ingin buru-buru memberikan foto itu kepada Oliver. Namun Jae Guk merasa belum puas dan langsung menunjukkan skill editingnya. Dan hal itu lantas membuat Yong Eun kembali harus mengakui kehebatan Jae Guk. Setelah itu, walaupun sedikit terpaksa, Yong Eun harus mengakui kehebatan Jae Guk. Setelah itu, Yong Eun pun pergi karena acara pemilihan produk yang diadakan oleh Oliver akan segera dimulai. Sin lalu memperlihatkan acara pemilihan produk yang diadakan oleh Oliver. Di acara itu, karena takut produknya ada yang memplagiat, semua tamu undangan harus mengumpulkan semua handphonenya. Karena Oliver sangat ingin merahasiakan produknya sebelum produk tersebut muncul ke pasaran. Dalam acara tersebut, Dohun dan Jae Guk juga hadir sebagai tamu undangan. Di saat yang lainnya sedang menikmati pesta, Yong Eun pergi menemui Oliver di ruang kerjanya. Saat itu, Jae Guk yang melihat Yong Eun pergi lalu mengikutinya. Karena sudah tahu jika Yong Eun pergi pasti untuk menemui Oliver.
Di luar ruangan, Jae-guk sengaja ingin mendengarkan pembicaraan antara Yong-eun dan Oliver. Sementara itu, di dalam ruangan, Yong-eun langsung memberikan foto-foto hasil desainnya. Akan tetapi, secara mengejutkan, saat itu Oliver menolak desain dari Yong-eun dengan alasan kalau Oliver sudah mendatangani kontrak dengan perusahaan lain. Hal itu lantas membuat Yong-eun sangat kecewa karena Oliver membuat keputusan sebelum melihat tawaran darinya. Oliver lalu menanyakan filosofi Yong-eun terhadap pakaian dan arti sebuah desain. Yong-eun pun lalu menuturkan filosofinya yang membuat Jae-guk merasa kagum. Akan tetapi, tidak untuk Oliver. Dengan wajah merendahkan dan sombong, Oliver pun berkata kalau inti dari sebuah karya adalah uang. Karena tanpa uang, Yong-eun tidak akan bisa membuat atau membeli pakaian. Jadi intinya kerjasama antara Oliver dan perusahaan lain adalah tentang uang. Karena ternyata perusahaan yang dimaksud oleh Oliver adalah perusahaan Fies yang menjadi saingan ketat dari perusahaan tempat Yong-eun bekerja. Mendengar hinaan seperti itu, wajah cantik Yong-eun pun memerah menahan emosi. Begitupun dengan Jae-guk. Jae-guk yang marah lantas langsung masuk ke dalam ruangan. Oliver yang saat itu mengenali Jae-guk si Mr. Ji sangat terkejut dan langsung menyambut Jae-guk dengan berkata, "Mr. Ji, aku tahu kau sangat hebat. Mari kita berbicara tentang bisnis," tutur Oliver. Mendengar hal itu, Yong-eun pun terkejut. Bagaimana tidak, pria yang tadinya Yong-eun kira fotografer amatiran ternyata Mr. Ji yang sangat terkenal. Saat itu, sambil mengambil semua foto-foto hasil jepretannya, Jae-guk berkata kepada Oliver, tidak ada yang harus dibicarakan, karena Oliver sudah menghina foto hasil jepretannya, tutur dari Jae-guk. Oliver pun terkejut dan bertanya, apakah itu foto-fotomu, ucap Oliver, sambil menyesali karena sudah menghina foto-foto tersebut. Jae-guk lalu menggandeng tangan Yong-eun dan pergi dari sana dengan menghiraukan Oliver yang merengek ingin dimaafkan. Di lantai bawah, Yong-eun bertanya kepada Jae-guk, apakah Jae-guk benar si Mr. Ji? Jae-guk pun tak mengakuinya, dan akan mengakuinya kalau Yong-eun memperkenalkan diri Yong-eun terlebih dahulu. Yong-eun yang sangat kesal lalu pergi. Namun saat itu, Jae-guk memanggil Yong-eun dengan nama Ji-soo. Yong-eun lalu mengatakan kalau dirinya bukanlah Ji-soo. Dengan santai, Jae-guk menjawab dan berkata, aku tahu Nona Yong-eun. Hal itu membuat Yong-eun terdiam seribu bahasa dan berpikir kalau Jae-guk adalah cowok penuh misteri. Episode kedua. Singkat cerita, keesokan harinya diceritakan saat itu semua staf sedang menjalani rapat penting untuk membahas pelaksanaan hari ulang tahun perusahaan yang ke-30 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Di acara ulang tahun perusahaan nanti, mereka akan memasarkan produk-produk unggulan yang sudah dirancang sangat matang oleh perusahaan. Akan tetapi, karena kerjasama dengan Oliver gagal, perusahaan mengalami kerugian yang cukup drastis. Dikarenakan produk perusahaan mereka kalah saing dengan perusahaan yang berhasil bekerjasama dengan Oliver. Oleh karena itu, karena tugas melobi Oliver gagal dilakukan oleh Yong-eun, lantas Yong-eun pun diminta untuk bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Menyadari akan kegagalan yang dilakukannya, dengan kecerdasannya Yong-eun pun lalu menyarankan agar perusahaan bekerja sama dengan selebriti dan para selebgram untuk memikat para pelanggan. Karena tak ada pilihan lagi, direktur dan semua staf yang ada di sana pun menyetujui rencana Yong-eun tersebut. Yong-eun lalu menghubungi seorang artis yang sangat terkenal yang bernama Hae-rin. Akan tetapi, di saat Yong-eun dan Hae-rin akan mencapai kesepakatan kerjasama, secara mengejutkan, Hae-rin malah menghina produk-produk buatan Yong-eun dengan berkata kalau produk lokal sangatlah jelek. Hae-rin lalu berkata kalau ia akan bersedia untuk kerjasama dengan Yong-eun kalau produk Yong-eun dirubah dengan menambahkan gaya luar negeri. Mendengar penghinaan dari Hae-rin seperti itu, lantas Yong-eun pun menggagalkan kerjasamanya dengan Hae-rin. Yong-eun dan tim lalu menghubungi kembali beberapa selebriti dan selebgram untuk dimintai kerjasama. Akan tetapi, dari sekian banyak selebgram dan selebriti yang ada di Korea, mereka tak mampu memujuk seorang pun selebgram untuk bekerjasama.
Di sisi lain, Jaeguk sedang menemui ibunya setelah sekian lama berpisah. Di sini ibunya bertanya tentang kecan buta Jaeguk yang kemarin ibunya siapkan. Bukannya senang, Jaeguk malah sangat kesal kepada ibunya karena selalu menjodoh-jodohkan Jaeguk dengan orang lain. Di sini ibunya menjelaskan alasan mengapa ibunya selalu menjodohkan Jaeguk. Ibunya lalu berkata karena kakak dari Jaeguk sudah meninggal dunia. Sang ibu sangat berharap kepada Jaeguk untuk segera menikah dan memberikannya keturunan. Mendengar hal itu, bukannya menuruti keinginan sang ibu, Jaeguk malah mengatakan, andaikan saja ibunya memberikan izin kepada kakaknya untuk menikahi wanita pilihannya, mungkin saja kakaknya masih hidup. Diceritakan, kakak dari Jaeguk yang bernama Suwan sudah meninggal dunia karena bunuh diri yang diakibatkan oleh depresi dan stres yang berlebihan. Karena kisah cintanya tidak direstui oleh ibunya untuk menikah dengan wanita miskin yang sangat dicintai oleh kakaknya. Di sisi lain, Yong-eun dan kedua orang tuanya sedang pergi berbelanja dan Yong-eun membelikan sebuah jas yang lumayan mahal. Awalnya ibunya menolak karena uang mereka tidak akan cukup. Namun karena tak ingin membuat ayahnya sedih, Yong-eun pun membelikan jas tersebut dengan cara dicicil untuk selama 3 bulan. Di sini diceritakan, Yong-eun ternyata terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Akan tetapi, saat dulu Yong-eun sangat dikasihani oleh ayah Jiso dan ayah Jiso lalu membiayai sekolah fashion untuk Yong-eun. Dan itulah sedikit cerita dari masa lalu Yong-eun. Kembali ke cerita. Malam harinya, ketika Yong-eun akan pulang dari kantornya, Yong-eun dihampiri oleh Jaeguk yang datang ke sana untuk menemui Yong-eun karena ada hal yang ingin disampaikan oleh Jaeguk. Dan saat di dalam lift, Jaeguk berkata kalau besok atau lusa Jaeguk akan pergi kembali ke Paris untuk melanjutkan pekerjaannya. Mendengar hal itu, secara mengejutkan, tiba-tiba Yong-eun mencium Jaeguk. Akan tetapi saat Jaeguk akan mencium balik, Yong-eun malah menghindar dan membuat Jaeguk kebingungan. Dan singkat cerita, saat acara ulang tahun perusahaan Duan dilaksanakan, secara mengejutkan, Yong-eun berhasil meyakinkan seorang artis yang sangat terkenal. Bahkan kepopulerannya melebihi artis sebelumnya. Artis tersebut bernama Seo Ho-jung. Dan ternyata keberhasilan Yong-eun dalam membujuk Ho-jung tak lepas dari campur tangan Jaeguk yang melobi Ho-jung secara diam-diam tanpa sepengetahuan Yong-eun. Dan setelah acara selesai, Ho-jung lalu menghubungi Jaeguk. Di sini Ho-jung menjelaskan sosok Yong-eun yang sebenarnya. Hal itu membuat Jaeguk terkejut dan langsung membatalkan kepergiannya ke Paris. Jaeguk langsung menemui Yong-eun. Setelah bertemu tanpa basa-basi, Jaeguk langsung bertanya kepada Yong-eun, apakah Yong-eun kenal kepada seorang pria yang bernama Soan? Yang mana Soan adalah kakak dari Jaeguk yang sudah meninggal dunia. Yong-eun pun tak mengelak dan berkata kalau ia sangat mengenalinya dan bahkan sangat berusaha untuk putus dengannya. Dan ternyata kakak dari Jaeguk adalah mantan pacar dari Yong-eun. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Yong-eun dan Soan bertemu saat mereka sedang di Paris saat Yong-eun kuliah. Kisah cinta mereka begitu manis. Yong-eun dan Soan saling mencintai satu sama lain. Soan menjadi penyemangat bagi hidup Yong-eun di saat Yong-eun kelelahan dan kesepian. Walaupun kisah cinta mereka singkat, akan tetapi sangat membekas di hati Yong-eun. Dan ternyata sampai sekarang Yong-eun belum mengetahui jika sebenarnya Soan sudah meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang. Walaupun Yong-eun sudah mengaku bahwa ia mengenali Soan, Yong-eun tidak memberitahu Jaeguk tentang kisah cintanya dengan Soan. Setelah itu, Shin lalu memperlihatkan Yong-eun yang mendapatkan telepon dari Jiso yang memberitahunya jika ia berencana ingin merekrut Mr. Ji untuk menjadi fotografer mereka. Di sini Jiso sangat berharap dengan perjodohannya dengan Mr. Ji atau Jaeguk.
Setelah itu, Jisoo meminta Dohun bekerja sama untuk mengajak Jaeguk agar mau menjadi fotografer di perusahaan Doan. Namun di saat itu, Dohun malah baper karena Jisoo memegang tangannya dengan sangat romantis. Singkat cerita, di suatu malam, Jisoo membujuk ayahnya untuk merekrut Jaeguk. Dan tanpa disangka, ternyata ayahnya langsung setuju dengan apa yang direncanakan oleh putrinya. Dan hal itu jelas membuat Jisoo sangat senang, karena Jisoo berangan-angan ia akan terus bertemu dengan Jaeguk setiap hari. Sebelum rencananya dimulai, Jisoo meminta Yong-eun untuk menelpon Jaeguk agar mau makan malam bersama Jisoo. Awalnya Jaeguk menolak, akan tetapi setelah mendengar nama Yong-eun, ia langsung mengiyakan ajakan makan malam tersebut, karena ia pikir ia akan makan malam berdua dengan Yong-eun. 이 느닷없는 적극과 활력은 뭐냐? 뭔데? 관심이 좀 생겨서? 내가 알아야 할 게 있거든. 세상판이 di restoran yang dimaksud, Jaeguk merasa kesal karena mengetahui orang yang makan malam bersamanya ternyata Jisoo, bukanlah Yong-eun. Di sini, Jaeguk juga sangat kesal kepada Yong-eun karena ia selalu menghindar darinya. Bahkan saat itu, Yong-eun akan pergi dari sana. Akan tetapi, Jaeguk menghentikannya sambil berkata, jika Yong-eun selalu mempermainkan perasaan lelaki. Namun ketika itu, tiba-tiba Jisoo datang. Dan pada akhirnya, Jaeguk pun makan malam bersama Jisoo. Ketika Yong-eun makan di luar, Jaeguk terus memperhatikannya. Di sini terlihat sudah ada benih-benih cinta di hati Jaeguk. Namun Jaeguk belum bisa meluluhkan hati Yong-eun yang sekeras batu dan sedingin salju. Ketika Yong-eun makan, ia mengingat momen-momen romantisnya dengan Sowan yang selalu perhatian kepadanya dengan selalu mengingatkannya untuk makan. Namun sayang, sekarang Yong-eun sangat membenci Sowan karena Yong-eun menganggap Sowan sudah meninggalkannya tanpa kabar. Saat tengah malam, Yong-eun ditelepon oleh temannya yang bernama Mi-suk. Diceritakan, Mi-suk ini adalah satu-satunya teman Yong-eun yang mengetahui hubungannya dengan Sowan. Diceritakan juga, Mi-suk sangat membenci Sowan karena Sowan sudah menghancurkan hati temannya, yaitu Yong-eun. Ketika Yong-eun sedang sibuk beres-beres, tiba-tiba terdengar bel apartemennya berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah Jisoo yang mengajaknya untuk minum bersama. Namun ketika pintunya dibuka, ternyata Jisoo tidak datang sendirian. Dan di sana Yong-eun kaget ketika melihat Jaeguk yang juga ada di sana. 들어오시라네요. Di sini Jisoo merasa aneh karena melihat sikap Jaeguk yang berubah menjadi dingin. Namun ketika itu, Jaeguk tiba-tiba mengajak semuanya untuk minum di rumah Yong-eun. Akan tetapi, Yong-eun menolaknya dan langsung pergi ke kamarnya. 한 잔만 더 하죠. Jaeguk mengikutinya dan langsung menanyakan tentang hubungan masa lalu Yong-eun dengan Sowan. Dan pada akhirnya, Yong-eun pun menceritakan masa lalunya kepada Jaeguk. Diceritakan, dahulu kala Yong-eun menunggu Sowan di sebuah kafe. Namun sampai kafe itu tutup, Sowan tidak kunjung datang. Yong-eun merasa jika Sowan mencapakannya tanpa alasan. Dan sejak kejadian itu, ia tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta. Dan semenjak itu juga, ia lebih memilih untuk bekerja keras saja untuk membangun karirnya ketimbang mengejar kisah cintanya. 사랑의 끝이란 헛된 희망. 지나고 나니까 알겠더라. 남자 Yong-eun juga berkata dan menjelaskan jika dirinya disuruh untuk mengatur perjodohan antara Jaeguk dengan Jisoo. Selebihnya, ia tidak mau ikut campur lagi dengan urusan yang dialami oleh Jaeguk.
Mendengar semua itu, Jaeguk pun terdiam. Setelah itu, setelah Jisoo mabuk parah, mereka semua akhirnya pulang dan Jisoo diantarkan oleh Dohun. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Jaeguk, ia malah kembali ke rumah Yong-eun. Setelah cukup lama ia menunggu di luar, akhirnya Yong-eun membukakan pintunya. Dan ketika pintu dibuka, Jaeguk langsung memeluk Yong-eun dan menciumnya. Di saat itu, Jaeguk menanyakan apa arti dirinya di hidup Yong-eun. Yong-eun menjawab dan berkata bahwa ia sangat takut kepada Jaeguk. Singkat cerita, keesokan harinya, Yong-eun mendapatkan kabar yang sangat buruk. Karena desain terbaru Yong-eun yang akan rilis ditiru oleh orang lain. Hal itu jelas membuat direkturnya marah. Direkturnya mengatakan jika hal ini akan membuat kerugian besar kepada perusahaannya. Dan ternyata bukan hanya direkturnya saja yang marah. Ternyata ayah Jisoo pun juga ikut marah dan menyuruh Yong-eun untuk segera membuang desain buatannya tersebut. Ketika itu Yong-eun diberitahu oleh rekan kerjanya yang mengatakan jika Sojun, karyawan baru, mengundurkan diri dikarenakan ia merasa menyesal karena sudah memberitahu seorang ibu-ibu tentang desain yang ditiru tersebut. Yong-eun yang mengetahui hal itu langsung mendatangi Sojun dan melarangnya untuk mengundurkan diri karena apa yang terjadi tentang desain itu bukan kesalahan Sojun. Setelah itu, Yong-eun mendatangi ibu-ibu yang bernama Bok Choi tersebut dan langsung menanyakan semuanya. Dengan muka tanpa dosa, Bok Choi malah berkata jika semua ini ia lakukan demi anaknya. Dengan menahan amarahnya, Yong-eun pun berkata jika ia akan menuntut Bok Choi tentang hal ini secara hukum. Setelah itu, Yong-eun tetap pada rencananya untuk merilis desain yang sudah ditiru tersebut, walaupun di pasaran sudah banyak tiruannya. Ia tetap yakin jika desainnya akan tetap laku. Namun hal itu jelas bertentangan dengan Pak Direktur. Direktur sangat marah dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yong-eun. Di tengah hujan yang deras, Yong-eun pun merasa lelah dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Namun ketika itu, tiba-tiba datang Jaeguk yang memayunginya. Jaeguk lalu mengingatkan Yong-eun untuk makan. Kata-kata yang keluar dari mulut Jaeguk sangat mirip persis dengan apa yang dikatakan oleh Sowan kepadanya. Yong-eun yang penasaran lalu menanyakan apa hubungan antara Jaeguk dengan Sowan. Dengan suara yang rendah, Jaeguk pun berkata bahwa Sowan adalah saudaranya yang sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Diceritakan saat itu Sowan pergi meninggalkan ibunya dengan penuh amarah. Dan ketika itu Sowan ingin menemui Yong-eun. Namun saat di perjalanan ia mengalami kecelakaan karena mengemudi dengan kecepatan yang tinggi.
Dan saat itu, Yong Eun tidak menyadari jika ambulan yang lewat di hadapannya saat Yong Eun menunggu Sowan di kafe, ambulan tersebut sedang membawa jenazah dari Sowan. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya itu, Yong Eun pun merasa hampa dan menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membenci orang yang tidak menyakitinya. Dan sampai saat ini, ia belum bisa move on dari Sowan. Singkat cerita, di keesokan harinya, secara tersengaja, Yong Eun dan Jae Guk berpapasan kembali di sebuah mall. Namun di sini, terlihat Yong Eun sangat dingin dan seperti tak mengenali Jae Guk. Setelah itu, Jae Guk menemui seorang wanita yang bernama Si Yu Jung. Jae Guk meminta sebuah pekerjaan kepada Si Yu Jung karena dirinya berniat akan tinggal lebih lama di Korea demi mendapatkan hati dari Yong Eun. Setelah menemui Si Yu Jung, Jae Guk lalu pergi menemui Do Hun untuk menanyakan tentang Yong Eun. Diketahui, ternyata Jae Guk selama ini selalu menanyakan keadaan Yong Eun kepada Do Hun. Di sana, Do Hun memberitahu Jae Guk jika sebenarnya Yong Eun sudah 8 tahun ini tidak pernah dekat dengan seorang pun lelaki. Di sisi lain, Yong Eun sendiri sedang bercerita kepada Misuk tentang Sowan, lelaki yang awalnya ia anggap sudah menyakitinya. Namun ternyata ia sudah meninggal dunia. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, ia baru mengetahuinya setelah 10 tahun berlalu. Duga, nomoka. Juga, jika vai juga. Setelah itu, scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan ibu Yong Eun yang mendekati ibu Jae Guk. Ia menceritakan kehebatan dan prestasi Yong Eun kepada ibu Jae Guk tersebut. Dan di malam harinya, Jae Guk berkata kepada ibunya, jika sekarang ia telah menemukan wanita yang ia sukai, dan ia akan memperkenalkannya kepada ibunya secepatnya. Setelah itu, Jae Guk lalu pergi ke tempat Sowan kecelakaan. Dan sesampainya di sana ia mendapatkan telepon dari Yong Eun yang memintanya agar Jae Guk mengantarkannya ke pemakaman Sowan. Kita kemudian diajak flashback ke masa lalu Jae Guk. Ketika itu saat di Paris, Sowan bercerita kepada Jae Guk jika ia sedang bingung dengan kisah cintanya karena ibunya tidak menyukai Yong Eun dan tidak merestui jika Sowan menikah dengan Yong Eun. Kembali ke masa sekarang. Setelah dari pemakaman, Yong Eun berkata kepada Jae Guk bahwa dirinya tidak bisa menerima cinta dari Jae Guk dengan alasan karena Jae Guk adalah adik dari Sowan, mantannya sendiri. Hyung Eun 씨 과거가 내 형이라서 내가 아직 20살이었음. 수환이가 형이라는 거. 두 달 만에 끝난 사랑이지만 그 시절에 나한텐 인생이 바뀔 가는 건 혼자 할게요. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan adik dari Jiso yang bernama Ji Hyung, yang mana di hari itu ia mulai bekerja di perusahaan Duan dan Ji Hyung akan masuk ke tim Yong Eun. Yong Eun sendiri sedang menemui kepala pimpinan perusahaan Duan, yaitu ayah dari Huang Jiso dan Huang Ji Hyun. Yong Eun bertekad akan kembali bangkit dari kegagalan kemarin. Yong Eun sangat bersikeras akan mempertahankan mereknya yang kini sedang di ujung tanduk dikarenakan kasus desainnya yang tempo hari dicuri oleh orang lain. Namun jika Yong Eun gagal lagi, Yong Eun bersedia untuk berhenti dari perusahaan itu untuk selamanya. Ketika Yong Eun keluar dari kantor pimpinan, ia dihampiri oleh Jae Guk yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kita lalu diajak flashback. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Jae Guk memang sudah terpikat kepada Yong Eun. Bahkan Jae Guk lah orang yang pertama kali menilai desain buatan Yong Eun. Dan saat 10 tahun yang lalu, Jae Guk pernah menyuruh kakaknya yaitu Sowan untuk mengirimkan sebuah paket kepada Yong Eun. Dan pertemuan kakaknya yang mengirimkan paket itu menjadi pertemuan pertama kalinya antara Yong Eun dan Sowan. Kembali ke masa sekarang, Jae Guk lalu mempertanyakan lagi bagaimana perasaan Yong Eun yang sebenarnya terhadap dirinya. Cerita kembali flashback, mundur ke masa saat mereka pertama kali bertemu, saat mereka sedang berada di Busan Fashion Week,
dan ternyata saat itu Jaeguk memang sudah mengenali siapa wanita yang mantap-mantap dengannya. Dan semenjak kejadian itu, Yong-eun semakin bertekad untuk meluluhkan hati Yong-eun. Memang sangat sulit, karena pertemuan mereka dulu harus terpisah, karena Sowan kakaknya jatuh hati kepada Yong-eun. Alhasil, walaupun terpaksa, Jaeguk merelakan Yong-eun untuk dimiliki oleh kakaknya. Namun saat ini, mereka dipertemukan kembali oleh takdir. Tapi hubungan mereka kali ini juga belum bisa diterima oleh Yong-eun, dengan alasan karena Jaeguk adalah adik dari mantannya. Padahal hati kecil mereka masing-masing saling merindukan satu sama lain. Akan tetapi keadaan harus memisahkan cinta di antara mereka berdua. 오늘을 사는 것뿐 내가 할 수 있는 건 하나. 나는 너 보고 싶었어. 나 보고 싶었네. Di keesokan harinya, tim Yong-eun akan kembali membuat busana baru. Namun pabrik kainnya sudah diambil alih oleh perusahaan lain yang bernama Galer Mary. Dan saat ini, Jisoo sudah tidak mau lagi membantu Yong-eun. Dikarenakan kini Jisoo sudah mengetahui jika Jaeguk menyukai Yong-eun. Setelah itu, Jaeguk kini sudah resmi menjadi fotografer dari perusahaan The One. Mengetahui hal itu, tanpa basa-basi lagi, Yong-eun langsung pergi, seperti tidak menerima kehadiran dari Jaeguk. Di sisi lain, Mi-suk, teman dekat Yong-eun, sangat terkejut karena ia didiagnosa mengidap sebuah kanker yang cukup ganas. Sementara itu, ibu Yong-eun menelpon Yong-eun dan menyuruh Yong-eun untuk mencari ayahnya karena sang ibu sangat takut jika ayahnya terkena tipu oleh orang lain. Namun ketika itu, ayah Jisoo menghampirinya. Ayah Jisoo baru mengetahui jika Jaeguk sudah resmi menjadi fotografer di perusahaannya. Lantas ayah Jisoo pun lalu menyuruh Yong-eun agar membawa Jaeguk ke ruangannya. Di ruangannya, diceritakan ayah Jisoo sudah kenal dengan ayah Jaeguk, yang mana ayah Jaeguk selalu menceritakan tentang Jaeguk dan Suwon kepada ayah Jisoo. Di sini Yong-eun memperhatikan dan menemukan sebuah perbedaan antara Suwon dengan Jaeguk, yang mana Suwon tidak pernah menceritakan tentang saudaranya kepada orang lain. Berbeda jauh dengan Jaeguk yang terlihat selalu menceritakan aib keluarganya kepada orang lain. Dari perbedaan itu, Yong-eun memiliki sebuah kecurigaan. Dan setelah itu di gudang, Yong-eun yang sedang sendirian dihampiri oleh Jaeguk. Di sini Jaeguk menjelaskan sebuah fakta tentang keluarganya, di mana ternyata Suwon dan Jaeguk berbeda ibu. Saat kondisi di antara mereka sudah tidak kaku lagi, dengan beraninya Jaeguk mengajak Yong-eun untuk makan malam bersama. Namun saat itu Yong-eun menolaknya. Saat itu tiba-tiba Ji-hyun datang ke sana dan menyuruh Jaeguk untuk menjauhi Yong-eun karena ternyata Ji-hyun tertarik dengan kecantikan Yong-eun. Setelah itu, Yong-eun pergi menemui Mi-suk untuk berbelanja. Di sini Yong-eun merasa heran dikarenakan melihat Mi-suk yang berbelanja habis-habisan. Di sini Mi-suk tidak menceritakan tentang penyakitnya kepada Yong-eun dan malah menyuruh Yong-eun untuk tidak membohongi perasaannya sendiri. Mi-suk juga menyarankan agar Yong-eun mau menerima cinta dari Jaeguk. Da geuji gakko sinjeongjil gaso. Kemudian kita diperlihatkan Jisoo yang sedang menyatakan cintanya kepada Jaeguk. Namun sayang, saat itu Jaeguk menolak cinta dari Jisoo tersebut dan malah mengajak Jisoo untuk temanan saja. 지금 말 안 들어서 후회하잖아요. 저기 황 회사님, 난 이미 남자가 돼주고 싶은. Setelah menemui Jisoo, Jaeguk ditelepon oleh ibunya yang memberitahunya bahwa sang ibu sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan wanita yang disukai oleh Jaeguk. Mendengar hal itu, Jaeguk pun merasa kebingungan dan harus berkata apa kepada ibunya karena Jaeguk sendiri saat ini masih kesulitan untuk meluluhkan hati Yong-eun. Dan malam harinya, Jisoo yang sedang patah hati karena ditolak oleh Jaeguk mabuk hingga parah dan ditemani oleh Do-hun.
Jisoo berkata kalau ia sangat iri dan cemburu kepada Yong-eun karena sudah merebut hati Jae-guk, dan Jisoo juga sangat ingin mencelakai Yong-eun. Akan tetapi ia sadar kalau Yong-eun adalah sahabatnya, dan tak mungkin Jisoo mencelakai sahabatnya sendiri hanya karena seorang pria. Jisoo yang mabuk parah lalu dibawa oleh Do-hun ke rumahnya. Do-hun terus menatap wajah Jisoo dan menjaga Jisoo hingga Jisoo tersadar dari mabuknya. Dan pada akhirnya, Jisoo mengetahui jika Do-hun menyukainya. Di sisi lain, Yong-eun membelikan obat untuk luka Jae-guk. Yong-eun juga bercerita bahwa ia kini sedang kebingungan harus memilih pabrik yang mana lagi, karena pabrik yang biasa menjadi langganannya tidak akan lagi Yong-eun beli, karena di sana ada Buk Choi yang telah mengkhianatinya. Jae-guk dengan ketulusannya berhasil menenangkan hati dan pikiran Yong-eun. Jae-guk lalu menasihati Yong-eun agar mau memaafkan Buk Choi, karena mau bagaimanapun Buk Choi adalah manusia sama seperti Yong-eun yang sesekali bisa melakukan kesalahan. Isi hati Yong-eun sebenarnya senang karena ia bisa dekat dengan Jae-guk. Akan tetapi karena keegoisan dalam melawan isi hatinya, Yong-eun menolak mengaku isi hatinya tersebut karena Yong-eun takut jatuh di lubang yang sama. Sebelum berpisah, Jae-guk bercerita tentang foto wallpapernya di ponselnya. Jae-guk berkata jika dulu ia memang fotografer yang amatiran, namun karena Yong-eun menyukai dan selalu membeli foto buatannya, ia menjadi bersemangat untuk terus melatih dan mempelajari skill dalam memotret, hingga akhirnya ia bisa sukses seperti sekarang. Di sini Yong-eun sangat senang karena saat ini ia bisa mengetahui siapa pemilik foto yang selama ini selalu membuatnya terhibur selama 10 tahun mereka tidak saling mengetahui. Akan tetapi setelah mereka saling mengenal dan saling mengetahui, Yong-eun masih tidak bisa menerima Jae-guk karena alasan Jae-guk yang menjadi saudara dari mantannya, dan Yong-eun sangat takut jika ia merasakan sakit hati kembali dari orang yang hampir sama. "이 길의 끝엔 뭐가 있을지. 우연히 그 여자를 만나 미친 듯이 심장이 뛰었고, 그 사진을 사간 어떤 여자 때문에..." "윤재국 씨가 찍은 거였어요?" "같은 선택을 해도 결과는 다를 수 있어요. 막연하고..." Singkat cerita, di keesokan harinya, Tim Yong-eun kembali mendapatkan kabar yang sangat buruk. Ketika itu, desain mereka kembali ada yang membocorkan. Dan kali ini, Yong-eun sangat yakin jika salah satu dari anggotanya pasti sudah ada yang berkhianat. Bukannya marah, Yong-eun malah menyuruh seluruh timnya untuk fokus saja membuat model yang baru dan tidak terlarut dalam kesedihan tersebut. Di sisi lain, Jae-guk mendapatkan kabar dari Do-hun tentang desain milik Yong-eun yang kembali telah dicuri dan ditiru. Lantas ia pun berinisiatif untuk makan siang di ruang pemilihan kain agar ia bisa melihat dan menghibur Yong-eun yang pasti sedang bersedih di sana. Saat itu, Jae-guk memperlihatkan foto-foto hasil jepretannya. Di sini, Yong-eun mendapatkan ide baru, dan Yong-eun berinisiatif akan membuat kolaborasi dari foto Jae-guk dengan desainnya. Kemudian diceritakan ternyata Mi-suk adalah istri dari Su-ho, orang yang juga satu perusahaan dengan Yong-eun. Di sini terlihat hubungan mereka tidak cukup harmonis. Hal itu dikarenakan karena Su-ho ternyata memiliki seorang selingkuhan, yang ternyata selingkuhan tersebut satu pekerjaan dengan Yong-eun. Mi-suk sangat stres dan belum percaya jika dirinya mengidap kanker. Ia pun lantas pergi memeriksa penyakitnya ke dokter yang lain. Akan tetapi hasilnya tetap sama saja. Mi-suk mengidap penyakit kanker pankreas. Akibat stres yang berlebihan, ia pun nekat menabrakkan mobilnya. Bukannya menelpon sang suami, Mi-suk malah menelpon Jisoo dan Yong-eun agar mereka datang untuk menemaninya. Dan setelah mereka bertemu, Jisoo memiliki firasat jika Su-ho sedang berselingkuh. Namun Mi-suk dan Yong-eun tidak percaya karena menurut mereka Su-ho adalah suami yang setia. Di saat itu, Yong-eun memberitahu temannya jika sebenarnya Jae-guk adalah saudara dari Su-won. Jisoo yang mendengarnya pun lantas terkejut. Dan sekarang Jisoo sudah memahami kenapa Yong-eun menjauhi Jae-guk.
Saat itu, Misuk yang mengetahui jika Jisoo juga mencintai Jaeguk menyuruh Jisoo untuk merelakan Jaeguk untuk Yong-eun agar persahabatan mereka tetap kuat. Di sisi lain, ayah Yong-eun semakin dekat dengan Jaeguk. Ayah Yong-eun juga meminta Jaeguk untuk memotret dirinya di acara sekolah nanti. Setelah itu, Yong-eun mengajak Jaeguk untuk bertemu. Jaeguk yang sangat senang dan bahagia, lantas ia pun langsung pergi menemui Yong-eun. Setelah bertemu, tanpa ia duga, Yong-eun malah ngajak untuk putus, padahal mereka belum jadian. Namun, Jaeguk yang mengetahui sifat dan perasaan Yong-eun, ia pun lantas memeluk dan mengajak Yong-eun untuk berpacaran. Yong-eun yang sebenarnya mencintai Jaeguk mampu untuk menahan egonya, dan dengan sepenuh hati, Yong-eun pun menerima cinta dari Jaeguk. 우리 제발 그거라도 해보자. 그러자. Keesokan harinya diceritakan, busana milik tim Yong-eun berhasil menarik perhatian karena mereka melakukan live di media sosial. Apalagi model-modelnya adalah selebgram yang sangat terkenal. Bahkan total penjualan tembus sampai 20.000 penjualan. Ketika tim Yong-eun sedang merayakan atas kesuksesannya, secara tiba-tiba Yong-eun mendapatkan sebuah pesan dan telepon dari Suan. Suasana hati Yong-eun pun langsung merubah menjadi galau. Di saat ia baru menerima cinta dari Jaeguk, Suan yang sudah Yong-eun dia lupakan tiba-tiba kembali datang ke dalam hidupnya. Hal itu membuat Yong-eun sangat dilema. Cerita lalu mundur 1 jam ke belakang. Saat itu Jaeguk sedang makan malam dengan Yujung dan ibunya. Di sini terlihat jika Yujung bercerita tentang masa lalunya dengan Suan. Hal itu Yujung lakukan karena ia sedang berusaha untuk mengambil hati dari sang ibu. Sebelum Yujung pulang, Yujung melarang Jaeguk untuk berpacaran dengan Yong-eun. Yujung juga berkata kalau ia akan mengganggu hubungan antara Jaeguk dan Yong-eun. Kembali ke masa sekarang, Yong-eun masih terkejut dan tak percaya jika pesan itu dari Suwon yang sudah meninggal dunia. Yong-eun pun lantas menganggap kalau pesan itu salah sambung. Dan rupanya Yujunglah orang yang sudah mengirimkan pesan tersebut dan sengaja menelpon Yong-eun menggunakan HP Suwon. Diketahui ternyata Yujung memang benar ingin menghancurkan hubungan antara Yong-eun dan Jaeguk. Keesokan harinya Yujung pun menemui Yong-eun dan membeli sebuah pakaian rancangan terbaru buatan Yong-eun. Di kala itu, Yujung membahas tentang Suan. Yujung ingin Yong-eun merasa bersalah atas kematian Suan. Bahkan ia dengan senonohnya berkata, jika hubungan Yong-eun dan Jaeguk itu tidak pantas. Menurut Yujung, ibu Jaeguk tidak akan pernah untuk merestui hubungan mereka. Di sisi lain, Jaeguk memberitahu Dohun jika Yong-eun adalah mantan dari kakaknya, yaitu Suan. Dohun yang terkejut lantas memberitahu Jaeguk bagaimana bucinnya Suan kepada Yong-eun dahulu. Dohun juga sangat mengkhawatirkan Jaeguk jika hubungan mereka akan menghancurkan hidup Jaeguk sama seperti hidup Suan. Namun Jaeguk yang mencintai Yong-eun sepenuh hati tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan dia merasa sangat bangga karena sudah bisa memiliki Yong-eun sepenuh hati. Walaupun sebenarnya Jaeguk juga masih bingung untuk memperkenalkan Yong-eun kepada ibunya. Jaeguk dan Yong-eun lalu bertemu di kantor. Di sini Jaeguk memberitahu Yong-eun jika dahulu Yujung dan Suwan sudah bertunangan dan Yong-eun adalah selingkuhan dari Suwan. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Yong-eun merasa sangat menyesal karena sudah mencintai Suwan. Di sini terlihat Jaeguk yang sangat pandai dalam mencuri hati wanita. Ia bahkan lebih membela wanita yang dicintainya ketimbang sang kakak. Kedemen deyo. 이렇게 나한테 다 맡기고 이렇게 하면 돼요. Di tempat lain, Jisoo dan ayahnya sedang makan siang bersama. Sang ayah menanyakan hubungannya dengan Jaeguk. Namun, Jisoo yang sudah mengikhlaskan Jaeguk untuk Yong-eun berkata kepada sang ayah,
jika hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Akan tetapi, sang ayah masih bersikeras akan menjodohkannya dengan Jaego. Dan saat pulang kembali ke kantor, Jisoo terkejut melihat Yong-eun yang sedang bermesraan dengan Jaego. Di sini, Jisoo menyadari jika ayahnya melihat mereka berdua, maka ayahnya akan langsung memarahi mereka berdua. Lantas, ia pun langsung memberikan kode kepada Yong-eun agar Yong-eun dan Jaeguk segera pergi dari sana. Yong-eun yang mengerti lantas langsung menjaga jarak dengan Jaeguk agar ayah Jisoo tidak melihatnya. Namun saat itu, ayah Jisoo tetap curiga kepada mereka karena melihat Jaeguk yang mengikuti Yong-eun dari belakang. Sementara itu, Mi-suk yang mengetahui jika umurnya tidak akan lama lagi, ia pun mengambil semua tabungannya dan uang yang tersisa akan digunakan untuk menyenangkan sang ibu. Namun Suho yang mengetahui hal itu pun lantas marah karena Mi-suk tidak mempedulikan mereka. Karena hal itu terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua dan Mi-suk yang sangat capek dengan suaminya memutuskan untuk menenangkan dirinya dan pergi menemui Yong-eun di rumahnya. Namun kedatangan Mi-suk membuat Yong-eun panik karena sebelumnya Jaeguk akan berkunjung ke rumahnya. Dan dikarenakan ada Mi-suk di rumahnya, lantas Jaeguk pun gagal untuk datang ke rumah Yong-eun. Setelah itu Mi-suk lalu curhat kepada Yong-eun. Namun sampai sekarang Mi-suk tidak menceritakan tentang penyakitnya kepada Yong-eun. Setelah itu, Yong-eun menceritakan tentang pesan dan telepon dari Suan. Yong-eun memang kaget, akan tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri jika telepon itu mungkin salah sambung. Bahkan ia juga sudah tidak mempedulikan lagi Suan yang sudah menjadikannya sebagai selingkuhan. Hal itu pun dikarenakan perasaan Yong-eun yang sudah move on dari Suan. Dan Yong-eun sekarang juga sudah tidak keberatan lagi dengan fakta Jaeguk yang menjadi adik dari Suan. Dan saat itu, Jaeguk mengirimkan minuman favorit Yong-eun. Bueo. Terulleo? 이렇게라도 보고 가려고. 제이는 고맙지만 다음에요. 내일 저녁 때 봐요. 가요 그만. Singkat cerita, keesokan harinya, ayah Jisoo memanggil Yong-eun ke ruangannya. Saat itu, ayah Jisoo mendengarkan sebuah gosip tentang Yong-eun yang menerima uang suap dari pabrik. Oleh karena hal itu, ayah Jisoo tidak menyukai gosip itu. Dia juga menyuruh Yong-eun untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Di sini terlihat ayah Jisoo yang seperti memberikan isyarat kepada Yong-eun untuk tidak mendekati Jaeguk. Namun meskipun mendapatkan ancaman dari bosnya, Yong-eun tetap setia menunggu Jaeguk di tempat pertemuan mereka. Yong-eun berpikir jika hubungan mereka tidak akan berhasil, dikarenakan banyak sekali orang yang tidak menyukai hubungan mereka. Namun sebagai kekasih, Jaeguk berusaha meyakinkan Yong-eun jika dirinya tidak salah dalam memilih. 바쁘게 살다 보니 어느 순간 괜찮다는 말에 괜찮아진다. Yo-jung memutuskan kontrak dan membuang produk perusahaan The One dari mallnya dengan alasan produk The One sudah kalah saing. Padahal yang sebenarnya Yo-jung hanya ingin menjatuhkan Yong-eun saja. Kabar itu pun sampai kepada ayah Jisoo. Lantas Yong-eun pun dipanggil kembali oleh ayah Jisoo yang menganggap kalau Yong-eun telah gagal mempertahankan produknya. Ayah Jisoo juga menyuruh Yong-eun untuk memohon kepada Yo-jung untuk menarik pembatalan kontraknya. Di sisi lain, Jaeguk mendapatkan sebuah tawaran kerjasama dari seorang desainer terkenal dari Paris yang bernama Alexander.
Namun sebelum menerima tawaran itu, Jaeguk meminta beberapa hal yang harus Alexander lakukan. Dan Alexander pun menyetujuinya. Diketahui Alexander adalah teman dari Jaeguk saat di Paris. Kembali ke Yong-un, Yong-un sedang menemui Yeo-jung untuk memujuk dan menawarkan desain terbarunya. Namun apapun tawaran Yong-un, Yeo-jung tetap pada rencananya dan enggan menerima produk dari Yong-un. Lantas di keesokan harinya, Yong-un dan direktur Ko pergi menemui presiden mall tersebut untuk membujuk agar produk perusahaan Yong-un tidak dikeluarkan dari mallnya. Namun pertemuan itu sangat memalukan bagi Yong-un, karena saat itu presiden mall malah meminta agar Yong-un mau menemani dia untuk tidur bersama jika produk Yong-un mau kembali dipajangkan di mallnya. Yang menggoblokkan lagi, di saat itu direktur Ko malah memaksa Yong-un agar mau melayani presiden mall tersebut. Yong-un yang masih punya harga diri lantas pergi dan menolak ajakan tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Yong-un mendapatkan telepon dari Mi-suk yang mengabarkan kalau Mi-suk sedang kesakitan. Setelah sampai di apartemen Mi-suk, Yong-un mendapati Mi-suk yang pingsan. Lantas ia pun langsung membawa Mi-suk ke rumah sakit terdekat. Dan pada akhirnya, Su-ho dan Yong-un mengetahui penyakit Mi-suk. Dan Mi-suk juga sudah diponis akan meninggal dunia dalam waktu yang dekat. Mengetahui hal itu, Su-ho pun sangat menyesali perbuatannya. Di dalam mobilnya, Yong-un menelpon Jaeguk yang sedang berada di Paris. Ia lalu menceritakan hari-harinya yang penuh dengan kesedihan. Dimula ia harus mempertahankan karirnya. Ia juga sudah dipermalukan rendah oleh presiden mall. Dan ditambah umur sahabatnya yang sudah tak lama lagi. Di saat Yong-un sedang sedih dan kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba Jaeguk muncul di hadapannya. Lantas Yong-un pun langsung mengangis sambil memeluk Jaeguk. Setelah agak mendingan, Yong-un meminta bantuan kepada Jaeguk agar mempertemukannya dengan Alexander. Namun Jaeguk sedikit khawatir, dikarenakan Alexander memiliki selera yang tinggi di dalam dunia desain. Jaeguk juga sangat takut jika Alexander dan Yong-un saling menyukai. Namun setelah mereka bertemu, untungnya Alexander hanya menyukai desain buatan Yong-un saja dan tidak menyukai kecantikan dari Yong-un. Setelah itu, Yong-un, Jaeguk, Jisoo, dan Do-hun pergi makan malam bersama untuk membahas kerjasama antara Yong-un dan Alexander. Setelah makan bersama itu, Jisoo meminta Do-hun untuk mengantarkannya pulang. Dan ketika di depan rumah, secara tiba-tiba Jisoo mencium Do-hun. Dan hal itu disaksikan langsung oleh ayah Jisoo. Dan ternyata semua ini Jisoo lakukan untuk menjelaskan kepada ayahnya jika ia telah mengikhlaskan Jaeguk dan meminta ayahnya untuk tidak lagi jahat kepada Yong-un dan Jaeguk. Di sisi lain, Do-hun sangat baper mengingat ciumannya tadi bersama Jisoo. Dan keesokan harinya, keadaan pun kembali membaik. Ayah Jisoo dan direktur Ko sangat senang karena Yong-un berhasil menjalin kerjasama dengan Alexander. Setelah itu, Yong-un pergi menemui Yeo-jung. Yong-un mau membalas kata-kata Yeo-jung yang telah menyakitinya. Di sini, Yong-un menegaskan kalau ia akan mempertahankan Jaeguk karena cinta Yong-un sangat tulus kepada Jaeguk. Yong-un juga memperingati Yeo-jung untuk tidak mengganggu lagi hubungan mereka berdua. Dan setelah itu, ibu Jaeguk menelpon dan mengajak Yong-un untuk bertemu. Dengan tegas dan berani, Yong-un berkata jika dirinya ingin menemui ibu Jaeguk, bukan ibu Suwan. Walaupun begitu, Yong-un akhirnya bertemu dengan ibu Jaeguk. Dan ternyata selama ini Jaeguk bersembunyi di Paris hanya untuk bersembunyi dari kesalahan orang tuanya dahulu. Dan sekarang sang ibu tidak ingin anaknya bersembunyi lagi hanya karena hubungannya dengan mantan kakaknya. Di sini, sang ibu memberikan sebuah tantangan untuk Yong-un. Di mana, jika Yong-un berhasil mengambil hati sang ibu, maka ibu Jaeguk akan merestui hubungan Yong-un dengan anaknya.
Di sisi lain, Kyojung teringat kejadian sebelum Suwan kecelakaan, yang mana sebelumnya mereka berdua ternyata sempat bertengkar sebelum Suwan kecelakaan. Dahulu, Kyojung rela diduakan oleh Suwan, asalkan Suwan tidak meninggalkannya. Namun, meskipun sudah berusaha payah untuk mempertahankan Suwan, akan tetapi Suwan tetap meninggalkannya. Dan setiap kali ia mengingat Suwan, ia selalu depresi dan harus meminum obat penenang agar bisa melupakan Suwan dari hidupnya. Di sisi lain, Jisoo dengan bangganya menceritakan tentang Dohun yang menyukainya. Namun, ia belum bisa membalas perasaannya, dikarenakan Dohun bukan tipenya. Namun Jisoo malah mengajak Dohun untuk pura-pura berpacaran agar ayahnya tidak jahat kepada Yong-eun dan Jae-guk. Walaupun Dohun sangat mencintai Jisoo sepenuh hati, ia pun rela pura-pura pacaran dengan Jisoo karena hal itu bisa membuat Dohun bisa terus bersama Jisoo walaupun dengan status pacar bohongan. Namun ketika itu mereka didatangi Suho yang memberitahu Jisoo jika istrinya, yaitu Misook, telah mengidap kanker yang ganas dan diponis akan meninggal dunia dalam waktu yang dekat. Jisoo yang mendengarnya pun terkejut dan panik. Lantas, ia pun langsung menanyakan kebenaran tersebut kepada Yong-eun. Setelah bertemu, Jisoo sangat marah kepada Yong-eun karena Yong-eun tidak memberitahunya. Jisoo sangat takut jika Misook akan meninggalkannya untuk selamanya. Dan diceritakan, Suho sudah mengundurkan diri. Ia memutuskan untuk menjaga sang istri dan akan menemani sang istri sampai sembuh. Suho juga meminta maaf kepada sang istri karena sudah mencapakannya dan menduakannya. Di sisi lain, Yong-eun dan Jae-guk semakin dekat. Di sebuah bioskop, mereka secara tak sengaja bertemu dengan sahabat dekat Suwan. Dan setiap Yong-eun mendengarkan nama Suwan, ia langsung down dan perasaannya langsung campur aduk. Namun lagi-lagi, Jae-guk berhasil menenangkannya. Bahkan ia berkata kalau ia ingin menemui ibu Yong-eun untuk meminta restu darinya. Dan keesokan harinya, Jae-guk benar-benar bertemu dengan ibu Yong-eun. Ibu Yong-eun sangat senang dan bahagia ketika melihat Jae-guk, dikarenakan inilah yang ia inginkan, yaitu menjodohkan anaknya dengan anak ibu dari ibu Min. Dan sang ayah yang mengetahui anaknya berpacaran dengan Jae-guk pun merasa bersyukur dan sangat senang, dikarenakan semua doa-doanya sudah terkabulkan. Setelah berfoto bersama, sang ibu menanyakan kapan mereka akan menikah. Namun setelah mendengarkan hubungan Yong-eun dan Jae-guk yang rumit, wajah sang ibu pun langsung berubah. Dan setelah mengetahui jika Jae-guk adalah saudara Suwan, orang tuanya pun langsung menentang hubungan mereka. Hal itu dikarenakan karena mereka tak ingin melihat Yong-eun sakit hati kembali, apalagi Jae-guk adalah adik dari orang yang telah menyakiti anaknya. Dan di sisi lain, ibu Jae-guk bertemu dengan Yeo-jung. Di sana, sang ibu bertekad dan berencana akan membuat hubungan Yong-eun dan Jae-guk putus. Yeo-jung yang mendengarnya pun sangat senang. Dan malam harinya, Yong-eun dan Jae-guk bertekad akan berjuang demi cinta mereka. Dengan romantisnya, Jae-guk memeluk dan menguatkan hati Yong-eun. Setelah itu, Yong-eun dan Jisoo bekerja sama untuk mengecilkan baju milik sahabatnya, yaitu Misook. Di sini terlihat kalau mereka sangat memperdulikan dan menyayangi sahabatnya. Dan ketika Misook mencoba bajunya, alangkah senangnya ia ketika ia kembali bisa memakai baju kesayangannya. Dan karena sahabatnya itu, pada akhirnya Misook mau menjalani pengobatan dan tak akan menyerah dengan penyakitnya. Jisoo yang sangat menyayangi sahabatnya pun sangat bersedih. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia hidup tanpa sahabatnya. Dohun dengan kasih sayangnya berhasil menemukan dan mengambil hati Jisoo. Namun ternyata hal itu disaksikan langsung oleh ayah Jisoo. Dan di keesokan harinya, sandiwara Dohun pun dimulai. Ia mendatangi kantor Jisoo untuk menemui Jisoo.
Namun tanpa diduga ia malah dipanggil oleh ayah Jisoo ke ruangannya. Di sana ia diinterogasi oleh ayah Jisoo dan ternyata sang ayah sudah mengetahui kebohongan mereka berdua. Hal itu dikarenakan Dohun yang tak bisa berbohong. Namun karena perasaan Dohun kepada Jisoo sangatlah tulus, sang ayah lalu memberitahu Dohun jika Jisoo menyukai lelaki yang cool dan terlihat seperti model. Karena ketulusan Dohun, ayah Jisoo lalu memberitahu Dohun cara untuk mendekati anaknya. Sementara itu, di tempat lain, Yeong-eun dengan sengaja menemui ibu Jae-guk. Namun sebelum mengobrol, ibu Jae-guk menyuruh Yeong-eun untuk mencuci tangannya. Dan di sana terlihat pintu kamar Soo-won sengaja dibiarkan terbuka, agar Yeong-eun bisa melihatnya. Setelah itu, sang ibu berkata bahwa ia sangat yakin jika Yeong-eun tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Dan saat ketika Jae-guk datang, Yeong-eun langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat Yeong-eun pergi, Jae-guk langsung memahaminya. Lantas ia pun langsung menyusul Yeong-eun dan membawanya ke studio foto baru miliknya. Di studio tersebut, Jae-guk kembali menenangkan perasaan Yeong-eun. Ia berkata bahwa bukan restu dari ibunya yang ia cari, melainkan kebahagiaannya dengan Yeong-eun yang Jae-guk cari. Sementara itu, ibu Yeong-eun datang menemui ibu Jae-guk. Awalnya, ibu Yeong-eun membela anaknya. Ia tidak mau anaknya tersakiti lagi. Ia juga menyalahkan Soo-won karena sudah meninggalkan anaknya tanpa kabar. Namun setelah mendengar jika Soo-won telah meninggal dunia, seketika itu ibu Yeong-eun pun langsung terdiam. Singkat cerita, di keesokan harinya, Jisoo sangat terpana ketika melihat penampilan baru dari Dohun. Dan tentu saja, semua itu dikarenakan arahan dari ayah Jisoo. Dan saat malam hari tiba, Dohun membawa Jisoo untuk berkencan. Di sana, dengan ketulusannya, Dohun mengungkapkan cintanya kepada Jisoo. Ia tidak peduli dengan kontrak sandiwaranya. Bahkan ia sudah siap jika ia dicampakkan oleh Jisoo di saat nanti Jisoo menolaknya. Namun di sini, Jisoo belum bisa menjawabnya dan meminta waktu agar ia bisa memikirkannya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, Yeo-jung pergi ke studio Jae-guk untuk bertemu dengan Jae-guk. Akan tetapi, di sana ia mendapati sudah ada Yeong-eun yang sedang menunggu Jae-guk. Yeo-jung sangat kesal karena semua rencananya untuk memisahkan Jae-guk dan Yeong-eun tidak berhasil. Alhasil, Yeo-jung pun memaki-maki Yeong-eun dengan kata-kata yang cukup menyakitkan hati. Namun saat itu, Jae-guk datang dan langsung membawa Yeo-jung pergi. Dan setelah di luar, sebuah fakta baru pun terungkap. Jae-guk bercerita kalau dulu saat Soo-won akan pergi untuk menemui Yeong-eun di kafe yang sudah dijanjikan, saat itu Soo-won berniat akan memutuskan kisah cintanya dengan Yeong-eun. Karena Soo-won nurut kepada ibunya yang tak merestui kisah cintanya. Dan Soo-won akan memilih perjodohannya dengan Yeo-jung. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Soo-won malah kecelakaan. Dan hal itu membuat Yeong-eun tidak tahu ending dari kisah cinta mereka. Setelah mendengarkan fakta itu, Yeo-jung pun terdiam dan menyadari kalau semua yang terjadi dahulu bukan kesalahan Yeong-eun. Setelah itu, datang Jisoo yang membawa Misu ke studio foto Jae-guk. Di sana mereka mengambil foto perpisahan mereka bertiga sebelum Misuk pergi dari dunia ini untuk selamanya. Di sana terlihat Misuk sangat bahagia dan sangat bersyukur memiliki sahabat yang sangat peduli terhadap kebahagiaan dirinya. Raut wajah kebahagiaan tiga sahabat ini membuat Misuk sangat terharu karena sudah membantu Misuk melewati hari-hari yang tersisa dengan senyum bahagia. Di sisi lain, ayah Yeong-eun menegur dan menyalahkan ibunya karena tak bisa melarang Yeong-eun untuk mencintai Jae-guk. Ayahnya juga menyuruh ibunya untuk bersikap tegas kepada anaknya. Lantas sang ibu pun langsung pergi ke studio foto Jae-guk untuk membawa Yeong-eun pergi.
Dalam hati sang ibu, awalnya ibunya merasa bangga karena akan memiliki menantu yang sangat terkenal. Namun setelah mengetahui siapa orang tua Jaeguk, ibunya pun sangat kecewa dan sangat membenci Jaeguk. Di sana, sang ibu tanpa basa-basi langsung memarahi Jaeguk dan memaki-maki Jaeguk habis-habisan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ibu Yong-eun mengatakan sebuah fakta kalau Jaeguk anak yang lahir di luar nikah. Ibu Yong-eun juga menegaskan kalau ia tak sudi jika anaknya menikah dengan orang yang lahir di luar nikah. Hal itu membuat Jaeguk maupun Yong-eun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Yong-eun pergi dibawa oleh ibunya. Alhasil mereka saling menunggu satu sama lain. Sampai pagi tiba, mereka berdua hanya bisa saling menunggu dan merenungi nasib yang menimpa mereka berdua. Sementara itu, kebahagiaan kini dirasakan oleh Dohun. Saat itu, Jisoo memberikan jawaban atas pernyataan cinta Dohun kepadanya. Di sini, tanpa basa-basi, Jisoo langsung mencium Dohun dengan penuh kebahagiaan. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun resmi berpacaran. Kembali ke Yong-eun. Yong-eun pergi ke studio foto Jaeguk untuk meluruskan masalah yang menimpa mereka. Di sini, Yong-eun sangat kesal kepada Jaeguk karena tidak memberikan kabar setelah kejadian kemarin. Jaeguk lalu berkata kalau fakta yang ia lahir dari hubungan di luar nikah memang benar adanya. Bahkan hinaan yang kemarin ibu Yong-eun katakan kepada dirinya sudah biasa ia dengar. Jaeguk juga menambahkan kalau alasan selama ini ia tinggal di Paris untuk menenangkan diri dari orang-orang yang selalu menghina dirinya yang terlahir dari hubungan di luar nikah. Namun sekarang Jaeguk tidak takut lagi dengan hinaan tersebut karena sekarang ada Yong-eun yang peduli ketika dirinya dihina oleh orang lain. Di sini kita bisa mengetahui jika keteguhan cinta mereka berdua sangatlah kuat, walaupun orang tua masing-masing dari mereka berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Obrolan mereka lalu dilanjutkan di apartemen Jaeguk. Di sini, secara mengejutkan, Yong-eun ingin mengakhiri hubungannya dengan Jaeguk dan meminta agar Jaeguk bisa memanfaatkan sisa waktu kisah cinta mereka. Ajakan putus sambil tersenyum dari Yong-eun ini membuat hati Jaeguk terkejut. Karena kemarin-kemarin mereka sudah berjuang bersama, namun sekarang Yong-eun malah mengajak untuk putus. Akan tetapi Jaeguk tidak bisa memaksa, karena ia juga tahu apa yang sedang menimpa kepada mereka berdua. Kenyang, 우리 헤어질까? Di tempat lain, di waktu yang berbeda, di perusahaan The One terjadi kehebohan yang cukup besar. Karena ternyata saham The One akan dibeli oleh perusahaan lain. Semua karyawan sangat terkejut dan sangat mengkhawatirkan nasib mereka masing-masing. Walaupun Yong-eun sendiri sangat bingung, akan tetapi karena jiwa pemimpin Yong-eun yang sangat bijaksana, Yong-eun mampu meredam kegaduhan yang sedang terjadi dan mampu membangkitkan semangat dari anggota tim yang saat itu sedang down. Saat jam istirahat, Yong-eun dan Jaeguk kembali bertemu. Jaeguk kembali berusaha meyakinkan hati Yong-eun untuk tetap bertahan sampai kedua orang tua mereka menyetujui hubungan mereka. Akan tetapi, Yong-eun sendiri sudah tak mengharapkan itu. Dan sekarang Yong-eun sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada mereka berdua. Scene lalu berpindah. Saat itu, di sebuah toilet, ibu Yong-eun tak sengaja bertemu dengan ibu Jaeguk. Di sini, ibu Jaeguk bercerita kepada ibu Yong-eun tentang level kehidupan. Hal itu membuat ibu Yong-eun sakit hati dan marah. Lantas ibu Yong-eun pun langsung menelpon Yong-eun dan langsung memberitahunya kalau keluarga Yong-eun sudah dihina oleh ibu Jaeguk. Jaeguk lalu mengambil handphone milik Yong-eun dan berbicara langsung kepada ibu Yong-eun. Akan tetapi bukannya emosi ibu Yong-eun reda, ibu Yong-eun malah semakin marah. Bahkan saat itu dengan sengaja ibu Yong-eun berkata di hadapan banyak orang kalau Jaeguk adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Keadaan itu membuat Yong-eun semakin sulit untuk mempertahankan hubungannya dengan Jaeguk. Dan pada akhirnya, mereka berdua menemui ibunya masing-masing untuk meredakan emosinya. Jaeguk berhasil meredakan emosi ibunya, walaupun saat itu ibunya masih tidak merestui hubungannya dengan Yong-eun. Namun di sisi lain, Yong-eun sangat bersedih.
karena ibu dan ayahnya bertengkar hebat. Saat itu ibunya ingin bercerai dengan ayahnya karena sang ibu sudah tak tahan lagi hidup dengan ekonomi yang sulit, yang selalu mendapatkan hinaan dari orang lain. Di sini kita diperlihatkan wajah Yong-eun yang sangat malang, di mana Yong-eun mendapatkan masalah yang begitu besarnya, dimulai dari masalah perusahaan, masalah kisah cintanya dengan Jae-guk, hingga masalah orang tuanya yang akan bercerai. Sementara itu, Mi-suk berbicara kepada suaminya Su-ho kalau Mi-suk ingin mengadakan sebuah pesta sebelum Mi-suk meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Di sini, keluarga mereka juga sangat menyedihkan karena waktu perpisahan sudah tak lama lagi. Akan tetapi, kesedihan yang dialami oleh Yong-eun, Jae-guk, dan Mi-suk tidak terjadi kepada kisah cinta Ji-so dan Do-hun. Karena saat itu, Do-hun mendapatkan dukungan hebat dari ayah Ji-so. Bahkan saat tengah malam, Ji-so datang ke rumah Do-hun dengan membawa sebotol air jahat. Karena Ji-so ingin mabuk bareng bersama Do-hun, pacar barunya. Namun saat mereka akan hendak minum air jahat bersama, dengan polosnya, Do-hun memberikan Ji-so secangkir teh panas. Hal itu membuat Ji-so sangat kesal, karena Do-hun tidak peka kalau saat ini Ji-so sedang sangat ingin sekali mabuk bersama. Akan tetapi, kata-kata Do-hun membuat kita menjadi terharu. Karena saat itu, Do-hun berkata kalau ia sengaja memberikan secangkir teh untuk Ji-so. Karena Do-hun ingin menjaga Ji-so, bukan merusak Ji-so. Karena Ji-so sangat berharga bagi hidupnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui jika lelaki itu untuk dijaga, bukan untuk diruksak. Kembali ke pasangan Yong-eun dan Jae-guk. Mereka bertemu di suatu tempat. Jae-guk lagi dan lagi berusaha meyakinkan hati Yong-eun agar Yong-eun tidak mengajak Jae-guk putus. Hati kecil Yong-eun juga berkata seperti itu. Akan tetapi, kenyataan pahit yang menimpa mereka berdua sudah terlalu berat untuk Yong-eun pertahankan. Semakin Yong-eun berusaha melawan kenyataan tersebut, semakin juga Yong-eun tersakiti oleh kenyataan itu. Sungguh kisah cinta yang sangat berat bagi mereka berdua. Sebelum berpisah, Yong-eun memeluk Jae-guk dengan sangat dalam, dan pelukan itu menjadi pelukan terakhir bagi kisah cinta mereka berdua. Dan keesokan harinya, Yong-eun memulai hari pertamanya tanpa Jae-guk. Dengan hati yang masih kacau, Yong-eun tetap bekerja profesional. Namun sayang, masalah yang menimpa Yong-eun seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Karena saat itu, Yong-eun harus merubah desain terbarunya. Sementara waktunya sudah sangat mepet. Sungguh hari yang sangat melelahkan bagi Yong-eun. Sementara itu, Jae-guk sendiri tetap berusaha meminta restu kepada ibunya. Namun sayang, lagi dan lagi Jae-guk tidak direstui. Bahkan saat itu, ibunya berniat akan bunuh diri jika Jae-guk tetap ingin melanjutkan hubungannya dengan Yong-eun. Pernyataan ibunya tersebut ternyata juga sudah Yong-eun ketahui. Dan di saat itu, Jae-guk akhirnya paham mengapa Yong-eun bersikeras ingin putus dengan dirinya. Setelah mengetahui sikap ibunya yang sudah keterlaluan, lantas Jae-guk pun sudah tak bisa menahan kesabaran lagi. Bahkan saat itu, Jae-guk sudah tak peduli lagi dengan ibunya yang akan bunuh diri. Jae-guk lalu pergi menemui Yong-eun, dan setelah bertemu, Jae-guk langsung memeluk Yong-eun. Jae-guk masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Bahkan saat itu, Jae-guk mengajak Yong-eun untuk pindah ke Paris. Yong-eun tidak menjawab dan hanya meminta waktu saja untuk memikirkan rencana tersebut. Dan saat hari berganti, di perusahaan beredar kabar jika perusahaan Duan akan dijual. Hal itu membuat para karyawan berencana untuk resign dari sana. Dijualnya Duan disambut baik oleh Ji-so dan Ji-hyun. Karena mereka menganggap kalau mereka pasti akan mendapatkan bagian yang besar dari ayahnya setelah Duan resmi terjual.
Saat itu, Ji-hyun dan Ji-so bertengkar karena ingin mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun saat itu, Do-hun datang dan langsung menasihati mereka berdua. Dengan sikap dewasa yang dimiliki Do-hun, Do-hun mampu membuat Ji-so dan Ji-hyun tertunduk dan akur. Dan kejadian itu dilihat langsung oleh ayah Ji-so yang merasa sangat bangga akan memiliki menantu seperti Do-hun. Ayah Ji-so tidak menyangka kalau Do-hun mampu menaklukkan anaknya yang sangat sulit untuk diatur. Kisah Do-hun dengan calon mertuanya jauh berbeda dengan Mi-suk, karena saat itu Mi-suk dihina oleh orang tua suaminya yang melihat anaknya melakukan pekerjaan rumah sendirian. Sementara Mi-suk enak-enakan tidur. Di sini mertua Mi-suk tidak mengetahui jika Mi-suk mengidap kanker yang sangat ganas. Di sisi lain, Jae-guk dan Yong-eun kembali bertemu untuk membahas rencana mereka untuk tinggal di Paris. Bahkan saat itu, Jae-guk berkata kalau ia sudah mempersiapkan semua keperluan untuk mereka tinggal di Paris. Tapi senyum Jae-guk langsung berubah setelah Yong-eun menceritakan semua beban hidupnya. Bahkan Yong-eun juga menceritakan tentang orang tuanya yang akan bercerai. Dan hal itu membuat Yong-eun berkata kalau Yong-eun tidak bisa ikut bersama Jae-guk ke Paris. Setelah itu, terlihat raut wajah mereka berdua yang seperti sudah putus asa dengan apa yang mereka alami. Namun, Yong-eun sendiri bertekad akan bangkit dari keterpurukan ini. Yong-eun berencana akan membuat sebuah pertunjukan baru untuk menampilkan desain terakhir mereka untuk perusahaan Doan. Dan saat Yong-eun pergi ke kantor pimpinan, pimpinan perusahaan yaitu ayah Ji-so berkata kalau yang kemarin datang ke kantor Doan bukan untuk membeli saham Doan, melainkan mereka adalah para investor yang tertarik dengan desain-desain buatan tim Yong-eun. Hal itu lantas membuat Yong-eun dan tim sangat bahagia. Dan saat itu juga, ayah Ji-so memberikan izin kepada Yong-eun untuk melakukan acara yang direncanakan oleh Yong-eun. Yong-eun pun lantas langsung mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk acara mereka. Bahkan saat itu, Yong-eun dan Ji-so langsung pergi menemui Mi-suk dan mengajak Mi-suk untuk menjadi model di acara mereka. Mi-suk yang bercita-cita ingin menjadi model tentu saja sangat bahagia mendengar ajakan tersebut. Yong-eun juga mengajak Jae-guk untuk bergabung ke acara nanti. Walaupun hubungan mereka belum ada kepastian, mereka berdua masih saling menguatkan dan saling memberikan support satu sama lain. Singkat cerita, di suatu malam, di saat Ji-so dan Yong-eun mempersiapkan baju untuk pakaian Mi-suk, Jae-guk terus memandangi kecantikan Yong-eun. Bahkan saat itu, Do-hun berkata kalau Jae-guk harus terus mempertahankan Yong-eun, karena saat ini Yong-eun adalah kehidupan baru untuk Jae-guk. Dan pada akhirnya, acara yang disiapkan oleh Yong-eun pun dilaksanakan. Dan ternyata acara tersebut adalah acara live streaming untuk memasarkan produk desain-desain ciptaan Doan. Awalnya yang menonton masih sangat sedikit, namun tak lama kemudian penonton naik hingga 70%. Bahkan saat itu Oliver juga masuk menonton di acara itu. Hal itu membuat semua orang sangat bahagia. Dan saat giliran Mi-suk yang tampil, semua orang sangat terharu melihat Mi-suk tampil tanpa beban. Dan Mi-suk juga sangat bahagia karena cita-citanya untuk menjadi model akhirnya terwujud. Bahkan Yong-eun dan Ji-so sampai menangis melihat senyum bahagia terlihat di wajah sahabatnya. Keberhasilan acara ini membuat perusahaan dibanjiri pesanan. Malam itu membuat semua orang yang ada di sana sangat bahagia. Bahkan Yong-eun sendiri terlihat seperti melupakan semua beban yang selama ini membebaninya. Namun sayang, kebahagiaan tidak dirasakan oleh Jae-guk. Karena saat itu, Jae-guk pergi menemui ibunya dan mengatakan kalau Jae-guk akan menuruti kemauan sang ibu. Jae-guk lalu pergi ke pemakaman Soan.
dan di sana Jae-guk berbicara dengan makam Sowan. Jae-guk berencana akan memutuskan Yong-eun dan akan menghilang dari kehidupan Yong-eun untuk selamanya. Dan saat pagi tiba, Jae-guk pergi menjemput Yong-eun untuk mengantarkan Yong-eun ke kantornya. Dan di perjalanan, mereka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka kembali berciuman dan mereka berjanji akan saling melepaskan dengan senyuman yang akan terus teringat dan terkenang sampai mereka mati. Dan setelah sampai di kantor, akibat kesuksesan acara kemarin, Yong-eun ditelepon oleh para desainer dan perusahaan-perusahaan ternama. Bahkan Gucci, Hermes, Dior, dan Celine juga ingin merekrut Yong-eun untuk bekerja di perusahaan mereka. Bahkan saat itu, Oliver pun ikut serta ingin mendapatkan tanda tangan kontrak dengan Yong-eun. Walaupun masalah pekerjaan dan karir Yong-eun sudah membaik, tapi kisah cintanya dengan Jae-guk masih belum menemukan jalan keluar. Dan untuk mengobati rasa sakit hatinya, Yong-eun menyempatkan waktu untuk makan siang bersama Jae-guk. Namun Yong-eun tidak makan di kafe atau restoran, melainkan mereka memasak bersama dan makan bersama di apartemen Jae-guk. Di sini mereka terlihat sangat bahagia. Namun sayang, di akhir pembicaraan, mereka kembali membahas perpisahan yang akan mereka jalani. Sementara itu, penyakit Mi-suk sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan saat itu, Mi-suk sangat bersedih ketika anaknya yang berusia 4 tahun mengingatkan Mi-suk untuk minum obat. Walaupun keadaan Mi-suk sangat parah, ia tak lupa untuk menghabiskan waktu dengan kedua sahabatnya. Dan saat itu, sebuah fakta terungkap. Saat itu, Mi-suk menceritakan kalau penyakit yang dideritanya berawal saat Mi-suk mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan wanita lain. Dan setelah Mi-suk mengetahui jika umurnya sudah tak lama lagi, Mi-suk berencana akan menyuruh suaminya untuk menyelanjutkan kisah cintanya dengan selingkuhannya tersebut. Mendengar hal itu, Ji-so tak kuat menahan tangisannya dan pergi dari sana. Sementara itu, Yong-eun juga sangat bersedih, tak kuasa untuk meninggalkan Mi-suk. Dan setelah itu, giliran Yong-eun yang bercerita tentang kesedihannya. Yang mana Yong-eun bersedih karena orang tua Yong-eun akan bercerai dan Yong-eun akan putus dengan Jae-guk untuk selamanya. Singkat cerita, keesokan harinya, pada akhirnya hubungan Ji-so dengan Do-hun ada juga yang mengganggu. Karena saat itu tiba-tiba masa lalu Ji-so kembali. Dan saat Ji-so di luar kantor, mantannya yang bernama Jimmy memohon untuk balikan dengan Ji-so. Dan saat itu tiba-tiba datang Do-hun. Lantas Ji-so pun langsung memperkenalkan Do-hun sebagai pacar barunya kepada Jimmy. Sementara itu, Yong-eun sendiri sengaja tak masuk kerja dan menyempatkan waktu untuk bersama Jae-guk. Dan di saat itu, Yong-eun dan Jae-guk menghabiskan waktu seharian bersama. Seolah-olah hari itu menjadi hari terakhir bagi mereka yang tak akan pernah mereka lupakan untuk selamanya. Di tempat lain, di perusahaan Duan, Duan mendapatkan pesan dari Oliver yang memohon agar Yong-eun bersedia bergabung dengannya dan akan merekrut Yong-eun secara resmi di kota Paris. Dan di hari berikutnya, Do-hun memberitahu Yong-eun tentang tawaran dari Oliver tersebut. Do-hun juga menyampaikan kepada Yong-eun agar mengambil kesempatan itu karena hal itu dapat membantu Yong-eun untuk pergi ke Paris bersama Jae-guk. Dan setelah itu, para pimpinan perusahaan langsung membahas Oliver yang memberikan tawaran kepada Yong-eun. Bahkan rekan kerjanya juga sangat mendukung Yong-eun untuk menerima tawaran dari Oliver tersebut. Yong-eun sendiri masih bingung antara harus memilih Oliver atau tetap di perusahaan Doan. Yong-eun yang bingung kemudian pergi ke studio foto Jae-guk. Karena saat itu banyak pelanggan yang datang ke studio foto Jae-guk, lantas Yong-eun pun membantu melayani para pelanggan yang datang. Dan dari luar, ternyata ibu Jae-guk memperhatikan mereka berdua. Mereka berdua kembali bercerita seperti biasanya dan saling mendukung karir mereka masing-masing. Di dalam hatinya, Yong-eun bertanya-tanya apakah ia bisa terus merasakan bahagia seperti itu bersama Jae-guk atau tidak.
Di sini terlihat jika Yong Eun mulai kembali bersemangat untuk mempertahankan cintanya kepada Jaego. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Jisoo yang menemui mantan kekasihnya, yang saat itu menjelek-jelekkan Dohun dengan berkata kalau Dohun tidak mencintai Jisoo sepenuh hati, melainkan hanya ingin mengincar harta ayah Jisoo saja. Di sini terlihat sangat jelas kalau Jisoo mulai overthinking dengan ucapan mantannya tersebut. Sementara itu, Misook bertemu dengan selingkuhan suaminya. Dan saat itu, Misook sudah merelakan orang yang disayanginya untuk hidup bersama selingkuhannya. Di sisi lain, Yong Eun sedang mengobrol dengan timnya dan mendapatkan telepon dari Ibu Jaeguk yang memintanya agar Yong Eun datang ke rumahnya karena ada yang ingin Ibu Jaeguk bicarakan. Dan saat sore hari tiba, ketiga sahabat ini kembali berkumpul. Saat itu, Jisoo curhat tentang overthinkingnya. Yong Eun lalu menyuruh Jisoo untuk tidak memikirkan ucapan mantannya tersebut. Misook juga bercerita kalau saat ini Misook sudah menyatukan kembali suaminya dengan selingkuhannya. Jisoo yang mendengar hal tersebut lantas marah dan hendak akan menyusul mereka berdua. Namun saat itu Misook melarangnya. Misook lalu mengatakan kalau apa yang ia lakukan sengaja agar suaminya tidak merasa kesepian setelah Misook meninggal dunia nanti. Jisoo dan Yong Eun lantas menangis mendengar keteguhan hati dari Misook tersebut. Jeongnyeok-do meokkul goya. Ttaega jinjja ibyeol-e taemingi anilka? Jom isseumyeon Jimin-irang Soo-si ol siganiniika geureon geotdeul-ago haejeoneun jungiya. Jin-a, eo? Yo. Samunim-i buttak-haseoseo. Jeongnyeok-do meokkul goya. Eh, dangsin-i eo jaedeul-o ipil suna isseo. 그래, 나 지금 헤어지는 중이야. 사t itu Jisoo berpamitan untuk pergi duluan dan ternyata Jisoo menemui Dohun. Di sana Jisoo langsung melabrak Dohun dengan pernyataan-pernyataan yang sangat menyakiti hati Dohun. Bahkan Jisoo mengatakan kalau cinta Dohun itu palsu. Jisoo juga berkata kalau Dohun tidak mencintainya, melainkan hanya mengincar hartanya saja. Dohun yang tak enak dengan fitnah itu lantas marah dan langsung menyuruh Jisoo untuk pergi dari hadapannya. Sementara itu, Yong Eun pergi jalan berdua dengan Jaego. Di sini Yong Eun sudah mengambil keputusan dan akan menolak tawaran dari Oliver. Yong Eun berpikir kalau Oliver hanya ingin memanfaatkan keberhasilan Yong Eun saja. Yong Eun juga tidak ingin jika sisa hidupnya hanya dihabiskan untuk menjadi karyawan pekerja saja. Jaeguk memahami perasaan Yong Eun tersebut. Namun Jaeguk juga tetap ingin mengajak Yong Eun untuk pergi ke Paris. Bukan untuk bekerja dengan Oliver, melainkan untuk hidup bersama Jaeguk. Namun sayang, Yong Eun lagi-lagi menolak ajakan itu dan memilih untuk melepaskan Jaeguk saja. Setelah itu, Yong Eun datang ke rumah Ibu Jaeguk. Di sana, Ibu Jaeguk tetap dengan kesombongannya. Bahkan saat itu, dia tetap merasa kalau dirinya merasa paling benar. Dan Ibu Jaeguk juga berterima kasih karena Yong Eun sudah mau mengalah. Yong Eun lalu membalas kesombongan Ibu Jaeguk tersebut. Yong Eun berkata, Yong Eun dan Jaeguk berpisah bukan untuk menyenangkan hati orang lain, namun untuk tidak menyakiti satu sama lain. Namun setelah pertemuan itu, Yong Eun menangis jadi-jadinya, mengingat waktu perpisahan dengan Jaeguk yang tinggal sebentar lagi. Begitupun dengan Jaeguk, yang saat itu sudah pasrah karena tak ada lagi harapan dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, Yong Eun mengirimkan surat penolakannya kepada Oliver. Hal itu membuat teman-temannya terkejut. Yong Eun lalu dipanggil oleh ayah Jisoo. Ayah Jisoo sangat mengapresiasi keputusan dari Yong Eun tersebut yang tidak memikirkan diri sendiri. Ayah Jisoo juga sudah menganggap Yong Eun seperti anaknya sendiri. Bahkan saat itu, ayah Jisoo juga memberikan perusahaannya untuk Yong Eun. Di sisi lain, akibat overthinking dan pengaruh dari mantan pacarnya, hubungan Jisoo dan Dohun mulai merenggang.
Bahkan saat itu, Dohun sangat siap jika hubungan mereka harus putus. Dan keesokan harinya, Jisoo pergi menemui ayahnya untuk menanyakan seperti apa pandangan ayahnya terhadap Dohun. Ayahnya lalu berkata kalau ia sangat menyukai Dohun karena Dohun memiliki sikap dewasa yang sangat baik. Bahkan ayah Jisoo juga akan merekrut Dohun untuk memimpin sebuah tim di perusahaannya. Di sini Jisoo berkata kalau Dohun hanya mengincar hartanya saja, bukan mencintainya setulus hati. Akan tetapi ayah Jisoo mengelak ucapan Jisoo tersebut dan mengatakan kalau Dohun tidak mungkin mata duitan. Karena ternyata sebelumnya ayah Jisoo menawarkan agar Dohun menjadi direktur di sana. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Dohun. Hal itu membuat Jisoo sangat terkejut dan sangat menyesal karena sudah terhasut oleh ucapan mantannya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Jisoo sangat galau karena ternyata hubungannya sudah terlanjur berakhir. Jisoo lalu menanyakan kisah cinta Yong-eun dengan Jae-guk. Namun Yong-eun terdiam seribu bahasa dan seperti tak ingin membahasnya lagi. Setelah itu, Yong-eun pergi ke studio foto Jae-guk. Di sana ia bertemu dengan Dohun. Yong-eun lalu menceritakan keadaan Jisoo saat ini. Dengan sikap dewasanya, Dohun memahami jika hubungan mereka hanya butuh waktu saja. Dan Dohun juga memahami emosi Jisoo yang saat itu sedang tidak stabil. Di sisi lain, anak Misook mulai bisa mandiri. Hal itu membuat Misook semakin bersedih. Penyakitnya juga sudah menyebar ke bagian perut, yang membuat Misook selalu muntah darah. Namun Misook tetap berusaha ingin menjadi ibu yang baik untuk menemani hari-hari terakhirnya bersama sang anak. Keesokan harinya, Yong-eun membantu Jae-guk mengawasi barang-barangnya. Dan saat itu, tiba-tiba ibu Jae-guk datang. Yong-eun lalu berpamitan untuk pulang. Namun ibu Jae-guk melarangnya dan mengatakan kalau dia yang akan keluar dan meminta maaf karena sudah mengganggu. Walaupun seperti itu, ibu Jae-guk tetap tidak merestui hubungan mereka. Dan saat siang harinya, ibu Jae-guk kembali datang ke studio foto Jae-guk dan meminta agar Jae-guk mau mengambil foto bersama sang ibu. Dan mereka berdua pun akhirnya berfoto bersama setelah sekian lama tidak pernah melakukan hal itu. Sementara itu, Yong-eun dan Jisoo mendapatkan kabar dari Suho, suami Misook, yang mengabarkan kalau Misook dirawat di rumah sakit. Bahkan sang dokter berkata kepada mereka kalau mereka harus berpamitan sekarang kepada Misook karena waktu Misook sudah tak lama lagi. Dan di dalam ruangan, Misook tetap kuat melawan penyakitnya dan ingin pulang untuk menjemput anaknya yang saat ini sedang sekolah. Walaupun tak tega, Yong-eun dan Jisoo akhirnya membawa Misook ke sekolah anaknya. Dan di sana, raut wajah Misook terlihat tersenyum dengan menahan rasa sakit di sekujur badannya. Dan malam harinya, Jisoo masih menangis di dalam mobilnya, mengingat Misook yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Di saat itu, Dohun mengatakan kalau Dohun tidak menganggap kalau mereka sudah putus. Hal itu membuat Jisoo sangat bahagia dan sangat senang. Dan semenjak kejadian itu, mereka berdua resmi balikan kembali. Yogi가... 그런데 우리 집에 안 들어오고 뭐 하고 계십니까? 기대야. Sementara itu, Yong-eun kembali bertemu dengan Jae-guk. Namun saat itu Yong-eun merasa sangat heran karena Jae-guk tidak berkata dan tidak mengajak Yong-eun untuk pergi ke Paris lagi. Jae-guk lalu menjawab dan berkata kalau ia sudah mengetahui jawaban dari Yong-eun, walaupun Jae-guk tidak bertanya tentang hal itu kepada Yong-eun. Dan Jae-guk juga sudah menerima jika dirinya harus berpisah. Mereka berdua lalu berpelukan. Dan pelukan itu menjadi pelukan terakhir bagi mereka berdua. Otokal konji? 내일도 내 마음 그대로라는 거. Thank you.
dan di keesokan harinya, secara mengejutkan, Yong-un mengundurkan diri dari perusahaan Duan. Yong-un juga mengemasi semua barang-barangnya. Dan setelah itu, Yong-un lalu pergi ke bandara. Di sana, Yong-un tidak bermaksud untuk ikut kepada Jae-gu. Bahkan Yong-un memberikan salam perpisahan kepada Jae-gu. Yong-un juga tidak mengatakan kalau dirinya akan menunggu atau akan menyusul Jae-gu. Yong-un malah mengucapkan terima kasihnya kepada Jae-gu. Wasseo. 충분히 행복했어. 우리가 사랑했던 그대로 내 사랑에 자신이 고마워 윤재국 씨. Dan di sini mereka menepati janjinya masing-masing, di mana mereka berpisah dan melepaskan dengan senyuman yang akan terus teringat dan terkenang sampai mereka mati. Shin lalu memperlihatkan Misuk yang berpamitan dengan anak semata wayangnya. Momen itu sangat mengharukan bagi Misuk sendiri. Dan saat malam hari tiba, Misuk terbaring di pangkuan suaminya. Misuk sangat berterima kasih kepada Suho karena sudah menjadi suami dan ayah yang terbaik bagi Misuk dan anaknya. Misuk juga menitipkan amanatnya kepada Suho untuk selalu menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak satu-satunya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Suho meminta maaf kepada Misuk karena dia tidak bisa ikut pergi bersama Misuk. Dan tak lama dari itu, Misuk pun meninggal dunia di pelukan Suho, suaminya sendiri yang sudah berselingkuh dan menyebabkan kanker ganas diderita oleh Misuk yang memberikan kematian untuk Misuk. Di keesokan harinya, Misuk pun dimakamkan diiringi tangisan dari sahabat dan semua kerabatnya. Setelah dari pemakaman, Yong-un mengambil keputusannya sendiri dan akan benar-benar berhenti dari perusahaan Duan. Sebelum pergi, Yong-un memberikan amanat kepada semua rekan kerjanya untuk selalu kompak dan selalu memberikan yang terbaik walaupun tanpa ada kehadiran Yong-un di sana. Tidak ada yang bisa mengetahui maksud dari Yong-un tersebut. Entah ia berhenti bekerja untuk menyusul Jae-gu ke Paris atau ia berhenti untuk menghilang dan menjauh dari mereka untuk selamanya. Sementara itu, Suho, suami Misuk, bertekad untuk tidak menikah lagi. Karena setelah kematian istrinya, Suho hanya fokus untuk membesarkan dan mengurus anaknya sendirian. Dan sebelum Misuk meninggal, ternyata Misuk sudah menyiapkan sepasang pakaian untuk dipakai putrinya setelah putrinya sudah remaja nanti. Di lain tempat, ibu Yong-un sangat bersedih karena Yong-un berhenti bekerja. Namun, sang ibu sangat menghargai semua keputusan Yong-un tersebut. Dan dari semenjak itu, Yong-un mulai menata semua barang-barangnya. Dan ternyata alasan Yong-un berhenti bekerja di Duan, Yong-un ingin memulai usahanya sendiri. Hari-hari Yong-un dipenuhi dengan halusinasinya yang membayangkan Jae-gu selalu ada menemani dan membantu Yong-un dalam menjalani hari-harinya. Namun sayang, di hari pertamanya memulai usaha sendiri, Yong-un menemukan sebuah tantangan. Karena saat Yong-un ingin memesan kain ke sebuah pabrik, pabrik itu tidak menjualnya dalam jumlah kecil. Pabrik hanya menjual barangnya dengan jumlah yang harus banyak. Adapun pabrik menjual dengan jumlah kecil, Yong-un harus membayar kain tersebut dengan harga 3 kali lipat. Alhasil, Yong-un pun tidak mendapatkan kain yang dibutuhkannya. Dan saat situasi sulit itu, Yong-un teringat kepada Jae-gu saat Jae-gu membuka foto studio di tempat yang sepi. Yong-un juga termotivasi oleh kata-kata Jae-gu saat itu, yang mengatakan kalau rintangan pasti ada, namun kesuksesan terlahir dari rintangan tersebut. Ketika Yong-un sedang merancang strategi untuk usahanya, tiba-tiba Jisoo datang dan menyemangati Yong-un agar Yong-un tidak gampang menyerah. Mereka saling support satu sama lain dan berjanji untuk saling menjaga dan akan selalu ada di setiap situasi. Seusai menemui Yong-un, Jisoo makan malam bersama Do-hun. Jisoo sangat berterima kasih dan sangat bersyukur bisa dicintai oleh Do-hun. Bahkan saking bahagianya pasangan ini, pada akhirnya iman Do-hun pun lemah. Mereka lalu berciuman dan tidur bersama. Dan
beberapa hari pun berlalu. Yong-eun terus bekerja dan mendesain semua rencananya dalam mewujudkan usahanya. Yong-eun merasa tidak kesepian karena semua hari-harinya dia dilalui bersama Jae-guk, lelaki yang sangat dicintainya, walaupun hanya sebatas halusinasinya saja. Kerogeo, 나도 내가 이렇게 영감이 넘. 얼마든지. 아, 이번엔 파리에서 어때요? Di saat itu, rekan kerjanya yang bernama Soyeon datang bersama Hwang Ji-hyung, anak dari pimpinan perusahaan The One. Saat itu, mereka melamar kerja kepada Yong-eun dan bersedia digaji dengan seadanya saja. Bahkan, Hwang Ji-hyung sangat bersemangat dan ingin menjadi direktur di perusahaan kecil Yong-eun tersebut. Dan malam harinya, Yong-eun diajak Ji-so untuk makan di sebuah kafe berdua saja karena ada yang sangat penting untuk harus mereka bicarakan. Namun saat tiba di kafe yang dimaksud, Yong-eun sangat terkejut karena saat itu semua rekan kerjanya di The One hadir dan memberikan kejutan kepada Yong-eun. Mereka semua memberikan dukungan untuk Yong-eun. Bahkan pihak pabrik dan para penjahit memberikan diskon kepada Yong-eun apabila Yong-eun mau membeli kain dengan jumlah yang kecil. Singkat cerita, 1 tahun kemudian kita diperlihatkan Jae-guk yang sudah kembali memulai karirnya di Paris. Tak jauh berbeda dengan Yong-eun, Jae-guk juga menjalani hari-harinya ditemani halusinasinya bersama Yong-eun. Bahkan semua rintangan dan kesulitan yang menimpanya berhasil Jae-guk lalui bersama Yong-eun, walaupun hanya sebatas halusinasinya saja. Diceritakan, Jae-guk semakin terkenal dan semakin sukses. Bahkan saat itu, banyak sekali perusahaan yang ingin bekerja sama dengannya. Namun, dari semua perusahaan yang mengajak Jae-guk bekerja sama, Jae-guk terfokus kepada perusahaan yang berlokasi di kota Busan. Lantas, Jae-guk pun langsung pulang kembali ke Korea untuk menemui pimpinan dari perusahaan tersebut. Jae-guk sangat berharap kalau orang yang ditemuinya adalah Yong-eun. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Do-hun dan Ji-so yang tinggal satu rumah. Namun mereka belum menikah. Saat mereka akan melakukan mantap-mantap, tiba-tiba ayah Ji-so melakukan video call. Alhasil aksi mereka yang satu rumah pun ketahuan. Mereka lalu disidang oleh ayah Ji-so. Bukannya marah, mereka berdua justru didukung oleh ayah Ji-so untuk tinggal satu rumah agar ayah Ji-so cepat mendapatkan keturunan. Bukan hanya mereka saja yang bahagia, Suho dan anak Misuk terlihat sangat bahagia saat mereka berziarah ke makam Misuk. Suho berhasil menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak Misuk. Sementara itu, Jae-guk yang sudah tiba di Korea lalu berjalan sendiri menyusuri jalan setapak. Saat jalan-jalan itu, secara tak sengaja Jae-guk berpapasan dengan Yong-eun. Dan pada akhirnya, setelah sekian lama berpisah, pada akhirnya Jae-guk kembali bertemu dengan Yong-eun. Dan saat itu mereka menepati janjinya yang dahulu pernah mereka buat. Dan janji mereka yaitu jika mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali, maka mereka tidak akan berpisah lagi untuk selamanya. Dan film pun tamat. Ditutup senyum bahagia di antara Yong-eun dan Jae-guk. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.